Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta kembali kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display format yaitu angkatan pertama karena acara akan segera mulai. Selamat siang dan selamat datang kembali. Perkenalkan kepada para peserta yang sudah hadir. Izin kembali para peserta untuk mendapatkan angka yang diberikan. Itu angkatan angka pertama sama angka. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Kang Rehan selaku Ketua Hima Tiki Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.
Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta yang sudah bergabung. Ingatkan kembali kepada para peserta yang baru bergabung untuk dapat menyalakan kamera dan mengganti display name sesuai format, yaitu angkatan underscore nama, karena acara akan segera dimulai. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bang Rehan selaku Ketua Hima TKKI dan Karifa yang sudah hadir dalam ruangan kita pada hari ini.
Selamat datang, saya ucapkan kepada Bang Adel dan Karifa yang sudah bergabung dalam ruangan ini selaku narasumber kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada para peserta yang baru bergabung untuk dapat menyalakan kamera dan mengganti display name sesuai dengan format yaitu angkatan atau nama karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat siang untuk kita semua.
Selamat datang kepada Ketua Hima Hukum PKKI Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Kang Rehan Ahmad. Selamat siang dan selamat datang juga. Saya ucapkan kepada para narasumber kita, Karita Putri Abisutania, Kak Abel Nicholas Kantobing, dan Kak Teguh Cahya Yudiana, selaku para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi pengalaman pada terakhir. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang telah menghadiri acara kita pada siang hari. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat bersama dalam acara webinar tugas akhir dengan tema PKKI Thesis Guide Towards Official SH Learn from Your Senior yang diselenggarakan oleh Subdivisi Advisory and Advocacy Hima Hukum PKKI. Baik, sebelum memasuki inti acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gabriela Kristina Marintan, mahasiswi Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, yang pada kali ini akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara webinar tugas akhir hari. Sebelum melanjutkan acara, saya terlebih dahulu akan bacakan tertib selama acara ini berlangsung guna kelancaran acara kita pada siang hari. Yang pertama, peserta diwajibkan memakai pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, peserta wajib menggunakan username dengan format username angkatan underscore nama. Yang ketiga, selama berjalannya acara, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Yang keempat, semua peserta yang mengikuti diskusi ini dapat mengajukan pertanyaan dengan fitur raise hand dengan menyebutkan nama, angkatan, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang kelima, peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan hanya ketika sesi tanya jawab telah dibuka. Penanya dapat langsung mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan oleh moderator. Yang keenam, peserta diharapkan tidak meninggalkan forum. Yang ketujuh, peserta dilarang menggunakan rokok ataupun rokok elektrik selama kegiatan berlangsung dan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Yang kedelapan, para peserta yang hadir pada hari ini dimohon untuk mematuhi tertib selama acara ini berlangsung. Baik, selanjutnya, para hadirin yang saya hormati, alangkah baiknya jika kita memulai acara pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, untuk mengenang momen yang sangat berharga ini, akan diadakan sesi foto bersama. Serta diharapkan untuk dapat on-cam terlebih dahulu, dan kami akan memberikan waktu 1 menit untuk para peserta dapat menyalakan. Sembari menunggu, untuk teman-teman panitia, saya persilakan juga untuk dapat mengambil alih sesi foto bersama. Mungkin kepada panitia boleh dipersilakan untuk mengambil alih sesi foto bersama. Iya, baik. Karena ada 2 slide, fotonya akan dilakukan 2 kali. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Fadli Ahmad.
Mujahid selaku Project Officer webinar kita pada hari ini. Kepada Fadli, saya persilahkan. Baik, pertama-tama terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit sambutan. Selamat siang dan selamat datang kepada yang saya hormati, pertama-tama Ketua Himah Hukum TI KKI, Bang Rehan Ahmad Milaudi, dan juga kepada abang kakak kita, para alumni yang berkenan hadir untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa, ada Karifa Putri, Bang Abel Nicholas, dan Bang Teguh Cahya Yudiana, dan juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sharing bersama alumni di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang. Dan terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua. Insya Allah pada siang hari ini akan dilaksanakan acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Di sini teman-teman dari Subdivisi Advisory and Advocacy Himah Hukum TI KKI Unpad berusaha untuk menyediakan wadah bagi teman-teman semua untuk bisa tahu nih gimana sih abang kakak kita yang telah sukses menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran itu bisa berproses dan bisa berhasil dalam menyusun tugas akhir. Oleh karena itu, mungkin di kesempatan kali ini, kami berharap agar teman-teman peserta semua bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita sama-sama dengarkan bagaimana tips and trick dan juga saran-saran dari abang kakak kita. Dan juga untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk dimanfaatkan waktunya. Di akhir nanti akan ada sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk jadi bahan pertimbangan kita semua nih dalam menyusun tugas akhir. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika memang dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan yang belum bisa kami atasi. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Fadli atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himah Hukum TI KKI FA Unpad kepada Kang Rehan Ahmad Milaudi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Wanudius Listiani, selaku manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Yang terhormat Ibu Dr. Sinta Dewi Rusadi, selaku Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Yang saya hormati dan saya banggakan, adik saya, Project Officer dari Program Kerja Webinar Tugas Akhir, TI KKI Thesis Care Towards Official SH, di bawah naungan Himah Hukum TI KKI Unpad, pada hari ini Saudara Fadli Ahmad Mujahid. Yang saya hormati para pembicara, para senior saya, Kang Abel Nicholas L. Tobing SH, selaku Associate at Jimmy Simanjuntak and Partners Law Firm, yang juga merupakan alumni dan alumni dari program kehususan dan Himah Hukum TI KKI Unpad. Terima kasih Kang Abel atas perkenan waktunya. Yang saya hormati Kang Teguh Cahya Yudiana SH, selaku Data Protection Consultant at PT Synexis International yang juga merupakan alumni dan dari program kehususan dan juga Himah Hukum TI KKI Unpad. Terima kasih Kang Teguh atas perkenan waktunya. Yang saya hormati sahabat saya, saudari Rifa Putri Abi Sutaria, selaku pembicara dan perwakilan mahasiswi program kehususan hukum TI KKI Unpad dalam kegiatan webinar tugas akhir pada hari ini. Yang saya banggakan adik saya, saudari Gabriela Christina, selaku moderator pada hari ini. Serta yang saya hormati para hadirin pada kegiatan hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan salah satu program kerja Subdivisi Advisory and Advocacy Himah Hukum TI KKI Unpad di bawah naungan divisi internal. Maksud dan tujuan pelaksanaan webinar tugas akhir ini adalah kami berharap dapat menjadi sarana untuk sosialisasi mengenai penyusunan tugas akhir, menambah pemahaman dan alur yang benar mengenai penyusunan tugas akhir, serta menambah motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir maupun para mahasiswa-mahasiswi, khususnya adik-adik yang akan segera menyusun tugas akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia telah dihadapi perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era transformasi digital dan memasuki pada revolusi industri 5.0. Masifnya perkembangan dari platform digital over the top merupakan hal yang menjadi pemicu dari hadirnya era transformasi digital dan revolusi industri 5.0. Seperti yang dapat kita rasakan saat ini bahwa kehadiran teknologi komunikasi 5G
yang memberikan manfaat bagi banyak merupakan salah satu contoh perkembangan infrastruktur TIK KI di era transformasi digital saat ini. Dengan ini, hal tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi para mahasiswa-mahasiswi program profesional hukum TIK KI dalam memilih bahasan yang akan dibahas dalam pengerjaan tugas akhirnya masing-masing sesuai dengan kekhususan yang diambil dalam hal ini didukung dengan isu-isu hukum terkini yang terus berkembang khususnya berkaitan dengan teknologi informasi, komunikasi, intelektual, pelindungan data pribadi, telekomunikasi, dan berbagai isu hukum yang berkaitan. Sebelum menutup sambutan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Fadli Ahmad Mujahid selaku project officer dari kegiatan pada hari ini yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, serta seluruh jajaran panitia lainnya telah bekerja sama dengan baik selama persiapan kegiatan ini. Demikian dapat saya sampaikan, saya mohon maaf jika kiranya terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Wallahul muwaffiq ila kumotorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Rehan yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan kata sambutan pada acara kita. Selanjutnya, teman-teman, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih dengan para narasumber kita, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama ada dari Amazon perihal tugas akhir dalam bentuk skripsi. Selamat pagi, Kak Riva. Selamat pagi. Gimana nih, Kak, kabar hari ini? Lagi kurang fit beberapa hari yang lalu. Oke, cepat sembuh ya untuk Kak Riva, tapi tetap semangat kan, Kak, untuk sharing-sharing sama teman-teman di sini? Tetap semangat banget. Oke, Kak. Oke, Kak, sebelumnya aku mau mohon izin dulu untuk membacakan CV dari Kak Riva ya. Baik, teman-teman. Yang pertama, Kak Riva merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di tahun 2023 dengan predikat Cum Laude dan mengambil peminatan di bidang teknologi, komunikasi, dan kekayaan intelektual. Selain itu, Kak Riva juga memiliki pengalaman magang di Law Office Muhammad Ali Nurdin SHMH MKN & Partners pada Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022. Tidak hanya itu, Kak Riva juga memiliki pengalaman magang di kantor notaris dan PPAT Dini Subarno SHMKN di tahun 2021. Kak Riva juga aktif mengikuti berbagai organisasi seperti tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum TIK KI Universitas Pajajaran, juga tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di tahun 2021. Dan terakhir, Kak Riva juga pernah melakukan berbagai publikasi dengan judul, mungkin boleh di next, dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Wah, keren banget ya narasumber kita hari ini. Ternyata saat kuliah juga aktif nih mengalami berbagai pengalaman. Nah, teman-teman, ternyata di sini tuh narasumber kita bukan cuma ada satu, tapi ada tiga. Nah, selanjutnya, narasumber kita yang kedua, kita kedatangan Bang Abel Nicholas L. Tobing yang akan sharing-sharing seputar tugas akhir legal memorandum. Selamat pagi, Bang. Pagi. Gimana nih, Bang, kabarnya hari ini? Baik, baik. Oke, Bang. Udah siap dong pastinya untuk sharing-sharing sama teman-teman di sini? Siap, apa yang bisa di-sharing pasti akan saya sharing di sini. Baik. Terima kasih, Bang. Nah, aku izin ya, Bang, untuk membacakan CV dari Bang Abel. Ya. Baik, saat ini Bang Abel merupakan Junior Associate di Jimmy Simanjuntak and Partners Law Firm. Bang Abel merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang lulus pada tahun 2021 dengan mengambil mata kuliah peminatan Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual. Selain itu, Bang Abel juga memiliki beberapa pengalaman bekerja seperti saat ini menjadi junior associate dan juga pernah menjadi intern. Selanjutnya, tidak hanya itu, pembicara kita kali ini juga berhasil mencapai beberapa prestasi seperti juara 2 dalam NMCC AG Pringgodido yang ke-7 di tahun 2019 dan mendapat peringkat 4 dalam lomba NMCC Bulog Sumur di tahun 2018. Bang Abel juga pernah tergabung dalam berbagai organisasi, yakni sebagai Head of Intellectual Property Seminar Division di Hima TIK KI Unpad di tahun 2020 sampai 2021. Selain itu, Bang Abel juga pernah menjadi staff di Mood Court
Abel juga melakukan publikasi jurnal dengan judul Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan Melalui Media Overtime. Pembicara kita yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita juga kedatangan pembicara kita yang ketiga, yaitu ada Bang Teguh Cahya Yudiana yang akan sharing-sharing seputar tugas akhir berupa artikel atau jurnal. Selamat pagi, Bang Teguh. Selamat siang. Oh ya, maaf sudah siang ya, tapi semangatnya masih pagi nih Bang, jadi iya. Masih kebawa nih kayaknya. Bagaimana nih kabarnya Bang? Kabar baik. Kabar baik. Udah siap dong pastinya Bang untuk sharing-sharing seputar artikel atau jurnal pada hari ini? Ya, siap dong, harus siap. Baik. Aku izin ya Bang untuk membacakan CV dari Bang Teguh. Ya, silakan. Baik. Baik, yang pertama, saat ini Bang Teguh merupakan Junior Data Protection Consultant di PT Synesis Internasional, dan juga Bang Teguh memiliki berbagai pengalaman seperti menjadi Audit and Management Risk Committee di PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatmika Sadaya, menjadi Research Assistant di Department of Information, Communication, and Technology, and Intellectual Property Law di Faculty of Law Universitas Pajajaran, juga menjadi Editor Assistant Pajajaran Journal of Law Universitas Pajajaran, dan menjadi Project Intern di Sampingan.co, juga pernah menjadi Legal Doctor Intern di Bandung City Government Sekretariat. Selanjutnya, selain itu, selain beberapa pengalaman pekerjaan tadi, pembicara kita juga pernah tergabung nih dalam berbagai organisasi, seperti pernah menjadi Head of Advisory and Advocacy Division, Himpunan Mahasiswa TIKKI Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Speaker di selisih collaboration podcast yang diselenggarakan oleh Plitz F4 dan menjadi co-trainer dalam workshop hand-on data protection management program and privacy impact assessment. Bang Teguh juga pernah mempublikasikan beberapa karya tulisnya dengan judul yang mungkin teman-teman bisa lihat di layar, salah satunya berjudul Inequality of Moral Rights in a Digital Platform Apple Music as a Digital Copyright Protection Institute. Oke, keren-keren banget ya teman-teman narasumber kita kali ini. Mungkin teman-teman di sini juga sama kayak aku nih, makin penasaran kira-kira sebagai mahasiswa tingkat akhir kayak kita ini harus apa aja sih yang disiapin buat menyusun tugas akhir di jurnal maupun legal memorandum. Mungkin yang menjawab penasaran teman-teman, aku izin nih untuk memulai sesi talk show kita pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Abang dan Kakak, mungkin tadi aku sempat mention ya, teman-teman di sini juga mungkin beberapa banyak yang belum tahu nih, ternyata tugas akhir kita bukan hanya skripsi, tapi juga ada legal memorandum dan juga jurnal. Mungkin pertanyaan pertama aku, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan Abang dan Kakak di sini dalam memilih tugas akhir tersebut? Mungkin pertama aku ingin menunjukkan pertanyaan ini kepada Kak Rifa. Kira-kira kenapa sih Kak Rifa milih skripsi dari sekian banyak pilihan tugas akhir nih, Kak? Oke, terima kasih banyak Gaby atas pertanyaannya. Iya benar, aku ini tugas akhirnya memilih skripsi karena awal ini aku bingung, tertarik juga untuk studi kasus, tapi aku juga kemudian baca lagi pedoman penulisan akhir yang ada disediain dari Fakultas Hukum itu sendiri. Kemudian aku juga baca, ini kan ada breakdown-breakdownnya, ada penjelasannya skripsi itu apa, legal memorandum itu apa, studi kasus itu juga apa. Nah, di sini juga aku lebih tertarik untuk mendalami ke skripsi karena aku pribadi ini aku lebih paham sama penulisan skripsi, kayak strukturnya itu menurut aku lebih jelas aja karena dari pengalaman aku juga di SMP, SMA, ataupun dari sebelum-sebelum waktu tugas kuliah juga selalu membuat makalah atau karya tulis. Jadi udah tahu nih, untuk bab 1 sendiri ini terdiri dari pendahuluan, bab 2 juga ada tinjauan teori, jadinya udah terbiasa aja gitu untuk membuat skripsi. Nah mungkin di situ jadinya alasan aku untuk tertarik lebih dalam untuk menggunakan skripsi sebagai tugas akhir aku, kayak gitu sih, Gaby. Oke, Kak, mungkin kalau dari skripsi itu kita udah pernah ngelakuin di SMA ya, kayak membuat makalah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya ini aku juga pengen nanya nih kepada Bang Abel, karena seperti yang kita tahu kayaknya
jarang banget ya mahasiswa mengambil legal memorandum sebagai tugas akhir. Apa sih yang menjadi pertimbangan Bang Abil untuk memilih legal memorandum daripada tugas akhir yang lain? Ya, sebenarnya benar sih, memang jarang ya yang ngambil legal memorandum. Karena dulu gue aja pribadi untuk belajar struktur gimana konkretnya itu, mencarinya itu susah banget. Karena nyaris gak ada bahkan. Kalau alasannya kenapa ambil legal memorandum sendiri. Mohon maaf Bang, agak terputus. Itu terkait dengan putus ya? Iya Bang, agak terputus-putus. Ya, mungkin Bang Abil koneksinya sedang tidak bagus, teman-teman. Sembari menunggu Bang Abil, mungkin aku boleh next ke Bang Teguh sebentar, boleh ya Bang? Boleh. Nah, mungkin kita mau nanya juga nih kepada Bang Teguh, mengambil jurnal dibandingkan tugas akhir yang lain. Kenapa sih Bang lebih memilih jurnal gitu dibandingkan skripsi atau sama seperti Bang Abel tadi, legal memorandum? Mungkin kalau alasannya, sebenarnya untuk jenis tugas akhir artikel jurnal itu waktu zamanku masih baru ya, masih belum ada yang ngambil. Dan waktu itu tertarik buat, oh coba deh untuk pilih artikel jurnal, dan lumayan di-encourage juga sama kepala departemennya untuk Teguh coba aja, ayo udah tertarik buat nyoba, dan akhirnya pilih karena sebelumnya udah pernah tulis jurnal juga, jadi mungkin sama kayak Ripa sih sebenarnya alasannya lumayan familiar dengan strukturnya, dan yang paling penting lebih sedikit juga sih dibanding skripsi sama legal memo, jadi kayak kayaknya lebih bisa beneficial sih, gitu sih paling. Oke, mungkin kalau jurnal itu, karena Bang Teguh udah pernah bikin jurnal, dan juga didorong juga nih sama kepala departemen kita ya Bang, karena itu juga masih menjadi jenis tugas akhir yang baru saat zamannya Bang Teguh ya. Betul. Saat itu tahun berapa tuh Bang, kalau boleh tahu, jurnal baru ada di 2021, kalau nggak salah. Iya, 2021. Berarti memang baru banget ya Bang, jenis tugas akhir ini. Iya, makanya waktu itu masih belum ada pedomannya. Mungkin sekarang udah ada ya untuk pedoman artikel jurnal. Oke, baik Bang. Makasih Bang Teguh untuk jawabannya. Oke. Okay. Ya, selanjutnya kita kembali lagi mungkin kepada Bang Abil ya tadi karena kita sempat terkendala koneksi nih Bang. Mungkin boleh dilanjutkan jawabannya. Iya, karena kalau alasannya sendiri kenapa gue ambil legal memorandum, karena kan legal memorandum itu lebih kayak memberikan pendapat hukum atas suatu kasus tertentu yang belum ada gitu penyelesaiannya di pengadilan. Makanya gue pribadi karena lebih suka memberikan apa ya, kayak ada permasalahan konteksnya ini harus arah kemana. Jadi lebih memilih untuk mengambil legal memorandum sih. Jadi memang kalau alasannya lebih ke arah situ aja kemarin. Mungkin Bang Abel juga merasa tertantang gitu ya dengan legal memorandum ini yang jarang dan juga langsung dituntut memberikan pendapat hukum kayak gitu ya Bang? Iya, tertantang lumayan sih karena iya, nggak ada contohnya sama buktinya ada menjadi bentuk tugas akhir ya, kenapa nggak diambil, kenapa apa nggak dicoba gitu aja sih. Terima kasih Bang Abel untuk jawabannya. Mungkin tadi dari jawaban kakak-kakak di sini dan Bang di sini kita bisa dengar nih teman-teman. Kalau misalnya tadi Kak Riva tuh memilih skripsi sendiri karena udah pernah mungkin kita rasakan saat di SMA udah ada gambarannya seperti udah tahu bab 1 gimana, bab 2 gimana. Juga tadi jawaban dari Bang Teguh kenapa memilih jurnal karena saat itu memang baru nih di FH Unpad dan juga sudah didorong langsung nih Bang Abel dengan kepala departemen kita untuk membuat jurnal. Karena jurnal juga lebih singkat nih dari mungkin skripsi atau lainnya yang membuat Bang Teguh ini terdorong untuk membuat skripsi. Juga dari Bang Abel jawabannya mungkin tadi karena mungkin legal memorandum itu susah, tapi kita di sini juga bisa sekaligus belajar mungkin ya Bang, karena memberikan pendapat hukum dan juga penyelesaiannya juga belum ada di pengadilan. Jadi mungkin itu juga bisa terdorong nih mahasiswa-mahasiswa di sini untuk dapat memilih nih mungkin dari pendapat-pendapat kakak-kakak dan abang-abang di sini. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan aku ini berhubungan nih Bang dan Kak dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan aku selanjutnya itu apa sih kelebihan kita nih untuk mungkin bisa di-share juga kelebihan dan kekurangan kita memilih salah satu jenis tugas akhir yang Abang Kakak pilih
Seperti mungkin kalau kita milih skripsi, kelebihan itu bakal gini-gini, kelemahannya itu bakal gini-gini, atau juga dengan jurnal dan legal memorandum. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Rifa, gimana nih Kak? Skripsi itu biar depan, pas Kak, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebenarnya untuk kelebihannya sendiri, sama ya kayak yang barusan aku sebutin, lebih umum aja sih, jadinya kita bisa lebih apa ya, banyak explore dari kakak tingkat mungkin, atau misalnya dari universitas lain pun kayaknya banyak juga yang menggunakan tugas akhir dari skripsi. Jadi di situ menurut aku kita lebih banyak apa ya, tahu referensinya, terus apa-apa aja yang harus ditulis kayak gitu. Nah, mungkin untuk kekurangannya sendiri apa ya, mungkin terlalu banyak subbab dan bab. Mungkin kalau misalnya di skripsi sendiri ini ada salah satu bab yang mengulas khusus mengenai objek penelitian. Nah, di situ aja sih mungkin yang membedakan sama mungkin karya tulis yang biasa kita buat gitu. Nah, di situ juga banyak subbab-subbab. Jadi kita apa ya, harus explore lebih dalam mengenai suatu objek penelitiannya. Terus juga kita juga harus explore kasusnya lebih jauh gitu. Terus juga apa ya, kekurangannya juga mungkin ada di judul ya, karena judul ini terlalu banyak dan terlalu luas. Jadi ya kita harus lebih apa ya, lebih banyak cari tahu apa-apa aja yang udah ada terdahulu skripsinya dari kakak tingkat kayak gitu. Jadi ya kita juga harus lebih banyak lebih apa ya, lebih dalemin pengetahuan mengenai pembaharuan-pembaharuan yang kita bisa cari gitu. Kayak gitu sih. Terus juga kekurangannya juga mungkin halaman-halamannya juga ini mungkin lebih banyak. Barusan juga kata-kata gue benar, kalau misalnya jurnal mungkin lebih sedikit, tapi kalau misalnya skripsi ini bisa 100 mungkin di minimalnya kayak gitu. Mungkin kalau skripsi nih, kalau aku bisa ambil garis besarnya, itu tuh kenapa bikin masuk puyeng tuh mungkin dari halamannya ya, karena kita harus beratus-ratus halaman dibandingkan dengan jenis tugas akhir yang lain. Tapi kelebihannya ya itu, lebih banyak referensinya gitu. Oke, selanjutnya mungkin aku pengen nanya juga nih, dari sisi legal memorandum dari Bang Abel, kira-kira kelebihan mahasiswa untuk memilih tugas akhir legal memorandum dan kekurangannya itu apa? Kalau kelebihannya lebih apa ya, mungkin simple kali ya, karena kan kalau dari struktur penulisannya nggak kayak ada apa tuh kayak metode penulisan itu kan biasanya itu yang menjadi suatu tantangan tuh. Kalau dulu gue perhatiin teman-teman gue yang ngambil skripsi, mungkin itu karena banyak teori-teorinya lah. Tapi kalau di legal memorandum itu ya udah tinggal kita urayin kasus posisi, dokumen yang dipakai, habis itu analisisnya udah. Dan kalau kelebihan lainnya itu ya mungkin judulnya ya, dalam ngambil judulnya, karena masih banyak pilihan kan, karena pasti ada aja, apalagi dari KKI tiap minggu mungkin ada suatu permasalahan baru gitu. Kayak gue kan ngambilnya tentang pembajakan film gitu. Kalau kekurangannya itu lebih mungkin kayak kita nggak bisa terlampau santai ngerjainnya. Karena kan legal memorandum itu salah satu syaratnya dia kasusnya itu nggak pernah dibawa ke pengadilan, ataupun ada yang bilang juga kalau udah dibawa ke pengadilan belum putusan BHT. Jadi misalkan kita ngerjain, tiba-tiba kasusnya masuk nih, ada BHT-nya, kan udah selesai dong, berarti legal memorandumnya nggak memenuhi syarat. Sama kekurangan lainnya yaitu mungkin ketika kita mau mencari referensi tentunya dalam membuat tulisannya itu ya akan jadi sulit, karena kalau sepencarian gue dulu sih dalam menyusun tugas akhir itu di repositori juga masih minim banget untuk pembandingnya. Mungkin itu sih. Ya Bang, mungkin kalau boleh izin, mungkin aku pengen nanya juga sih Bang, kalau misalnya legal memorandum itu memang strukturnya itu apa aja Bang? Yang lebih simpel. Strukturnya itu ya, bab pertama itu kasus posisi. Bab pertama itu kasus posisi, jadi ya udah urain aja tentang permasalahannya. Habis itu bab dua itu tentang pemeriksaan dokumen. Jadi kayak ada bahan hukum primer, sekunder, pokoknya seingat gue tuh penulisan kayak pakai misalkan undang-undang hak cipta, pasal berapa aja dijabarin sambil dianalisis pasal ini gimana-gimana. Habis itu yang ketiga tuh, bab tiga itu, oh
bab 3 itu tinjauan teoritik itu sama aja sih. Kayak kalau nggak salah, seingat gue deskripsi sama di Stukas dulu ya, kalau zaman gue, itu sama-sama juga ada tinjauan teoritis. Kemudian bab 4 baru pendapat hukum ya. Pendapat hukum tuh kayak mungkin hampir mirip-mirip kayak legal opinion gitu, isi penulisannya. Terus kalau bab terakhir itu rekomendasi dan saran. Jadi kita merekomendasikan pihak penerima legal memorandum itu, atau dalam arti yang korban dalam permasalahannya itu, untuk ambil upaya hukum apa, gitu sih. Oke, baik. Mungkin ini bisa jadi insight juga nih buat teman-teman yang belum pernah dengar legal memorandum, itu tuh isinya apa aja, mungkin dari jawaban Mbak Abel tadi bisa menjadi jawaban bagi kita, dan siapa tahu nih teman-teman tertarik nih untuk membuat legal memorandum, apalagi dari yang disampaikan Mbak Abel tadi, kelebihannya itu memang lebih simpel nih strukturnya dibandingkan dengan penulisan tugas akhir lain. Baik. Nah, selanjutnya kita juga mau dengar nih mungkin kelebihan dan kekurangan dari jenis tugas akhir artikel jurnal. Nah, untuk jawabannya mungkin boleh aku persilakan kepada Bang Teguh, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan mahasiswa dalam memilih tugas akhir jurnal? Oke. Kalau misalkan untuk kelebihannya mungkin tadi, pertama secara kuantitas itu halamannya jauh lebih sedikit ya, paling maksimal jurnal itu 20 halaman lah, paling banyak banget itu. Bahkan ada yang 10 halaman. Terus yang kedua itu langsung pembahasannya itu ke intisarinya atau ke poin-poin analisis. Jadi nggak perlu ada semacam tinjauan teoritis ataupun metode penelitian. Mungkin ada ya, cuman in general aja, bukan yang dibahas secara spesifik. Terus yang ketiga, mungkin kelebihannya itu bisa nambah kredibilitas kita dalam hal publikasi ya. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk nambah di CV kita, untuk pengalaman penulisan kita. Jadinya mungkin akan bermanfaat ke karir kita nantinya. Terus kalau misalkan bicara soal kekurangannya, yang pertama, yang paling utama ini adalah lumayan gambling, karena dengan artikel jurnal ini kita melibatkan pihaknya eksternal, bukan hanya sebatas dosen pembimbing, dosen penguji, tapi ada reviewer dari pihak eksternal atau publishernya yang menentukan sebenarnya jurnal kita ini layak untuk publish atau enggak. Nah, itu mungkin agak deg-degan dan agak sulit diprediksi karena beda kan ya, lebih luas. Apalagi waktu itu standarnya cukup tinggi, waktu zamanku itu minimal Sinta 2 untuk akreditasinya. Jadi mungkin lumayan sulit untuk lolosnya. Tapi bisa sebenarnya kalau misalkan sudah memenuhi standar dari jurnal itu. Terus yang kedua, kekurangannya paling soal cum laude sih. Kalau misalkan teman-teman di sini kan tahu kalau misalkan syarat cum laude itu harus punya satu artikel jurnal kan. Nah, kalau kita pilih tugas akhir artikel jurnal, berarti kita harus minimal punya dua jurnal. Satu jurnal sebagai tugas akhir, which is itu ada standarnya, minimal Sinta 2. Yang kedua, jurnal untuk cum laude. Nah, itu tapi tenang aja teman-teman, karena untuk cum laude itu bebas akreditasinya. Bisa terakreditasi Sinta ataupun jurnal nasional biasa pun masih diperbolehkan. Paling itu sih untuk kelebihan sama kekurangannya. Baik. Mungkin aku izin follow up question nih Bang, karena mungkin banyak yang penasaran juga. Berarti boleh. Jurnal yang kita pakai buat tugas akhir ini nggak bisa dipakai sebagai jurnal syarat cum laude ya Bang? Nah, nggak bisa. Berarti, harus submit beda lagi. Mungkin aku mau tanya juga sih Bang, sebenarnya ada bedanya nggak sih dengan jurnal tugas akhir dengan jurnal publikasi kita biasa gitu? Mungkin mahasiswa kan banyak juga yang bikin jurnal sebelum mereka lulus gitu ya. Okay, ada bedanya. Paling perbedaan utamanya itu adalah, pertama, jurnal yang harus dijadikan tugas akhir itu harus melalui bimbingan sama dosen pembimbing. Nggak bisa jurnal yang sebelumnya udah kita publish sendiri ataupun kita tulis sama yang lain, nggak bisa. Harus yang kita tulis sama dosen pembimbing kita, karena nantinya nama kita itu jadi penulis utama dan penulis kedua ketiganya itu dosen pembimbingnya. Syaratnya itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa jurnal yang mana aja, harus memenuhi standar-standar tertentu. Kalau zamanku dulu minimal Sinta 2 akreditasinya. Jadi teman-teman di jurnal itu ada
akreditasi mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan yang paling susah itu Sinta 1. Dan waktu itu minimal Sinta 2 kalau nggak salah. Gak tahu ya untuk tahun sekarang berapa. Paling itu sih untuk syarat, bukan syarat, perbedaan jurnal biasa dan jurnal yang harus dijadikan tugas akhir. Makasih Bang Teguh. Mungkin nih jadi insight baru juga nih buat aku, karena ternyata aku juga baru tahu nih kalau ternyata nggak sama dengan jurnal cum laude, dengan jurnal tugas akhir juga. Penyusunannya juga beda banget. Kita perlu bimbingan, tetap perlu bimbingan, dan nggak bisa disamakan dengan jurnal kita sebelum-sebelumnya saat menjadi mahasiswa. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, aku ada pertanyaan nih. Gimana sih tips-tips dari abang dan kakak saat untuk kita mencari judul dan melakukan riset dalam topik yang kita ambil? Apalagi nih, kalau di angkatan aku sendiri, itu menjadi kesulitan utama tuh karena semakin banyak nih, semakin hari ini semakin banyak angkatan kita yang mengambil PK-TKK ini. Jadi berebutnya tuh makin jor-joran tuh, apalagi angkatan aku ada sekitar seratusan lebih gitu yang ngambil TKK. Jadi makin khawatir dalam mencari judul. Mungkin ada tips-tips dari abang dan kakak. Boleh pertama dari Karifa, gimana nih kak tipsnya dalam mencari judul dan melakukan riset? Oke, terima kasih banyak. Mungkin kalau misalnya aku kemarin untuk cari judul ini lebih cari passion aku ini di matkul pilihan yang mana, apakah privasi, apakah merek, apakah IG atau misalnya cyber law. Nah, aku pribadi kemarin ini lebih tertarik sama cyber law. Jadinya di sini aku mulai cari-cari kasus yang berkaitan sama cyber law. Apa sih kayaknya kasus-kasus terbaru yang berhubungan dengan cyber law itu kayak gimana? Nah, di situ aku cari. Nah, terus kalau misalnya udah ketemu nih kasus-kasusnya, aku mulai cari di repository di Unpad ini kan ada tuh repository TA. Nah, di situ juga kita bisa explore cutting-cutting ini udah pernah judulnya apa aja ya gitu yang berkaitan, cari aja misalnya keywordnya. Kalau misalnya aku kemarin yang barusan publikasi itu ada minuman beralkohol gitu. Nah, udah aku cari aja nih minuman beralkohol di internet gitu misalnya. Nah, di situ kan nanti banyak nih list-listnya. Nah, di situ aku juga cari pembaharuan-pembaharuan yang harusnya aku temuin, aku kembangin lagi tuh apa aja. Nah, kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih tipsnya, lebih tahu aja apa aja pilihan-pilihan matkul pilihan yang kita suka, karena menurut aku itu lumayan berpengaruh ya sama aku. Kalau misalnya aku suka dengan mata kuliah itu, aku lebih happy aja untuk jalaninnya, untuk explore substansinya, untuk cari-cari jawaban-jawaban atas identifikasi masalahnya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kemarin aku cari di matkul pilihan kekhususan gitu, maksudnya matkul kekhususan aku yang lain, mungkin aku agak kesulitan karena pertama aku kurang suka dan juga aku harus mendalami materi itu lagi gitu. Jadi ya double aja kayak gitu sih kalau misalnya aku. Terus juga saya untuk substansi lainnya itu biasanya aku cari-cari di jurnal-jurnal aja sih yang berkaitan yang udah ada sebelumnya, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Karifa. Mungkin dari Karifa tadi tipsnya itu bisa garis besar cari dulu nih yang mana yang kita minatin, yang kita sukain, baru kita bisa cari-cari di sumber seperti repository. Mungkin ini juga insight baru nih teman-teman, kita juga banyak mungkin yang nggak tahu kalau ternyata banyak nih referensi dari repository tentang tugas akhir kating-kating kita yang bisa jadi referensi kita dalam mencari judul, mungkin kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya juga mungkin ke Bang Teguh nih, gimana sih tips-tips dari Bang Teguh dalam mencari judul? Oke, kalau misalkan dari aku mungkin sebenarnya sama sih kayak Ripas, sepakat juga. Kita harus cari tahu dulu sebenarnya kita sukanya apa, karena itu menentuin juga nanti ke depannya riset kita itu bisa kita enjoy atau enggak. Itu lumayan penting juga karena tugas akhir ini perjalanan yang cukup panjang juga kan ya. Jadi kitanya harus enjoy juga yang pertama. Terus yang kedua mungkin tips dari aku, sering-sering untuk baca berita. Sesimpel berita-berita yang lewat di sosial media atau di Detik News, Jakarta Post. Nah, di sana itu pasti ada isu-isu yang seenggaknya berkaitan sama Tiki, yang mungkin bisa nambah inspirasi kita buat, oh, bisa nih dikaji secara hukum, bisa nih dijadiin tugas akhir yang
kata Bang Abel tadi bilang, emang tiap minggu tuh pasti ada aja isu-isu yang berkaitan dengan Tiki. Karena waktu itu pun pengalamanku, aku dapat insight dari berita juga untuk topik tugas akhir yang aku pilih. Jadi saranku baca-baca aja berita. Nggak perlu yang berita yang kompleks, yang gimana, yang simple aja. Sekiranya bisa dikaitin dengan hukum positif atau asas-asas hukumnya, kaidah hukumnya, itu bisa diangkat juga jadi tugas akhir. Mungkin itu sih. Oke, mungkin ini juga bisa nih buat teman-teman, apalagi yang udah angkatan-angkatan tua kayak kita gini ya, mungkin bisa sering-sering baca berita. Itu sih menurut aku kayak minusnya mahasiswa hukum sekarang tuh, kita jarang baca nih Bang, lebih banyak scrolling-scrolling. Mungkin itu bisa jadi tambahan nih buat kita untuk baca berita-berita, siapa tahu langsung muncul ide bikin judul untuk tugas akhir kayak gitu. Nah mungkin untuk terakhir aku mau nanya juga kepada Bang Abel, gimana sih tips mencari judul, apalagi legal memorandum yang tinggal itu sulit, gimana tuh Bang cara mencari judulnya biar gampang? Tadi benar banget yang dibilang Kiva sama Teguh juga. Pokoknya yang pertama itu harus kita tahu, kan Tiki ini sebenarnya luas ya, matkul-matkulnya banyak. Ada yang cyber sama IP gitu. Kalian tuh sukanya yang mana dulu nih, cyber kah, IP kah? Jadi mengarahnya langsung mengkerucut ke sana, karena kalau kalian kerjain nantinya juga nggak sesuai passion gitu, kayak oh gue kayak lebih kurang suka deh tentang misalkan data pribadi, tapi kalian ngambil data pribadi, itu kan jadi beban sendiri buat kalian. Itu yang akan menghambat kalian nanti dalam mengerjakannya. Jadi kalau gue dulu, gue tuh kalau di Tiki itu lebih suka tentang IP-nya. Jadi gue cari tentang hak cipta, merek. Tiap hari sama, gue juga scroll-scroll berita itu. Cari-cari apa ya, apa ya. Dulu kan ya pasti namanya kalau masih zaman gue dulu, ya gue belum kepikiran langsung ambil, oh legal memorandum. Enggak, tapi ya ada pemikiran pengen skripsi juga, ada pengen stukas. Jadi kayak ya tiap hari scroll aja, coba cari-cari kira-kira mana yang tepat. Kayak misalkan kalian buka hukum online tuh, bagian klinik hukumnya. Sekarang kan ada tuh khusus tentang hak kekayaan intelektual, ada khusus tentang kalau nggak salah ITE-nya juga sekarang. Terus kayak gue dulu follow juga kayak di IG itu klinik hukum atau apa, itu kan banyak tuh membahas isu-isu terbaru. Dari situlah coba kalian lihat. Baru nanti benar tadi dicek di repository ada nggak judul serupa, baru deh nanti ajuin. Ya puji Tuhannya semoga langsung diterima kan judulnya. Itu sih kalau dulu tipsnya. Oke, mungkin aku mau nanya juga, kalau Bang Abel sendiri tuh dulu lebih dulu dapat topik atau lebih dulu milih mau legal memorandum saat itu? Dulu itu topik dulu sih gue tuh topik. Pengen memang bahas tentang hak cipta yang berhubungan sama digitalisasi ciptaan deh, kalau nggak salah dulu istilahnya. Jadi yang udah ada di internet, di semuanya, lebih pengen membahas itunya, terus baru deh kayak coba cari-cari-cari, pas banget nemu tentang ada pembajakan film yang mana waktu itu tentang filmnya Story of Kale. Kan itu waktu dulu kan bioskop itu gue buat zaman-zaman COVID lagi tingginya dan bioskop tuh tutup. Nah, dibuatlah ada platform namanya Bioskop Online, yang mana kita nonton bioskop kayak bayar resmi, dan kita bisa nonton berapa hari. Tapi dari situ masih ada aja yang bajak. Kayak, ya pribadi kayak, ya sosok, ya kayak kesel aja gitu kan. Kenapa sih masih ada aja? Bayar juga cuma goceng dulu kalau nggak salah. Tapi masih ada aja yang bajak. Nah, dari situlah akhirnya gue memutuskan ngambil legal memorandum terhadap pembajakan film itu. Oke, baik. Mungkin kalau dari jawaban Abel, Bang Abel ini juga mirip ya. Lebih ke explore dulu aja, suka yang mana. Baru mungkin dari situ kita bisa dapat nih judul kita apa gitu ya, Bang. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya juga nih, setelah tadi mendapatkan topik, terus kita nyusun skripsi juga, aku pengen nanya gimana sih tips dari abang-abang dan kakak-kakak di sini, mungkin boleh share-share ke kita dalam menjalani pengalaman sidangnya, baik dari sidang penelitian maupun sidang akhir. Nah, mungkin aku bakal nanya dulu pertama kepada Bang Teguh, gimana sih Bang tips dalam menjalani sidang akhir buat teman-teman mungkin suka grogi ini, apalagi dalam menjawab-jawab pertanyaan dosen. Oke, untuk sidang mungkin
tips yang paling pertama itu kita harus paham dulu sebenarnya topik penelitian kita, apa yang kita tulis, dibaca hati-hati, terus kalau misalkan ada yang kurang paham, coba riset lagi, segala macamnya. Nanti dengan sendirinya kita bakal ngebangun pemahaman kita sendiri terhadap topik kita. Itu udah jadi pondasi yang utama gitu. Nanti kalau misalkan dosen nanya ke kita apapun pertanyaannya, kalau kita udah punya pemahaman yang cukup, ya gak masalah gitu. Terus yang kedua mungkin mentalnya juga harus dipersiapkan, kayak tetap tenang jawabnya, jangan terburu-buru. Dan kadang kalau misalkan kita udah tahu jawabannya tapi kitanya gugup atau takut duluan nih, dosennya takut tanya A, takut tanya B, jadinya buyarkan kemana-mana. Jadi mungkin lebih dipersiapin aja mentalnya, dan yakin aja nggak ada yang salah. Kalau misalkan salah pun nggak apa-apa, karena masih belajar juga kan sebagai mahasiswa. Terus yang ketiga, cari juga dan list potential question atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyain, bisa dari analisis kita sendiri atau mungkin kita bisa tanya-tanya ke kakak-kakak tingkat kita yang misalkan topik penelitiannya mirip atau dosen pembimbing atau pengujinya sama. Bukan buat cari pertanyaan yang spesifiknya kayak gimana, tapi seenggaknya kita dapat gambaran dan karakteristik pertanyaannya. Misalkan, oh ternyata dosen A itu nanyanya lebih ke aturan normatif, oh dosen B itu pertanyaannya lebih ke teoritis atau lebih ke praktik, mungkin lebih kayak gitunya. Jadi kita, oh ternyata ada gambaran, nanti harus disiapin ABC-nya. Mungkin kayak gitu sih untuk persiapan sidang. Sama yang paling penting juga, nggak kalah penting, itu siapin administrasinya yang teliti. Jangan sampai salah, karena itu sepengalamanku lumayan dipermasalahin ya kalau di dekan. Mungkin itu sih tipsnya. Oke. Mungkin aku following question juga nih, Bang. Tadi aku tertarik dengan coba cari dan list potential question dan analisis. Atau kita bisa tanya nih ke Kating tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi biasanya nih Bang, pertanyaan-pertanyaan itu emang agak mirip-mirip atau gimana tuh Bang biasanya dari tahun ke tahun? Sebenarnya nggak bisa dipastiin mirip sih, cuman tiap dosen punya karakternya masing-masing. Kayak karakter dalam artian pertanyaan yang ditanyain ya, misalkan dosennya itu, oh lebih suka nanyanya ke hal yang sifatnya kasus atau ke hal yang sifatnya teoritis. Nah, mungkin dari sana kan kita bisa belajar, nih dapat dosen pengujinya, dosen A, oh berarti kita harus perdalam kasus ini supaya paham A sampai Z-nya, misalkan kayak gitu. Terus, oh ya satu lagi, sidang tuh ada sidang kompre juga kan, jadi selain kita ditanya-tanya soal penelitian kita, kita juga bakal ada penguji kompre yang nanyain soal materi kita selama kuliah. Itu macam-macam, bisa aja terkait PKTK-nya, terkait matkul yang berkaitan sama tugas akhir kita, ataupun hukum dasar secara umum dari semester 1, bisa aja. Tapi tenang aja kok, itu bukan yang susah-susah banget, sebenarnya enggak. Asalkan itu tadi, kita cari tahu aja karakter dosennya, sebenarnya pertanyaannya lebih mengarah kemana, itu menurutku bakal lebih membantu sih, paling itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Teguh untuk jawabannya ya, Bang. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang sama juga nih aku tujukan kepada Bang Abel. Kira-kira gimana sih Bang pengalamannya dalam menjalani sidang? Apalagi legal memorandum tuh kan tadi kata Abang bilang juga belum ada putusannya. Gimana tuh caranya bisa menjawab pertanyaan dari dosen-dosen? Sedangkan putusannya juga belum ada gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk mempersiapkan sidang itu, kalau gue kemarin itu lebih banyak apa ya, gue tuh fokus untuk memperampung aja sih apa yang udah gue tulis, karena kan waktu sidang itu kalau gak salah 7 menit ya, baik itu seminar UP sama sidang akhirnya. Terus kalau untuk secara pertanyaan-pertanyaan yang gue siapin antisipasi, ya itu tadi, kuasain benar-benar apa yang udah kita tulis. Seenggaknya tahu lah alasan kenapa ada teori ini kita tulis di situ, ada kata-kata itu kita tulis di situ, sama banyak apa ya, persiapan bareng temen aja. Kalau gue dulu, karena di Nangor dulu gue ngontrak gitu, jadi tiap ada yang mau sidang, kayak kita tuh ganti-gantian pasti, kayak pura-pura
ada ini siapa jadi pengujinya, coba tanya-tanya jawab, kayak gitu. Karena kalau pertanyaan dosen itu dibilang kita mau prediksi pun nggak bisa. Serandom itu. Dulu gue komplain itu, nah lucunya gue juga penguji gue sama pembimbing gue tuh semuanya ibu-ibu, cewek. Nah, itu kan harus detail siap semua. Tapi pas penguji komplain gue dapet, rupanya padan cliff. Nah, itu gue udah memang takut adalah, kerasa lah padan cliff kan. Yang gue bingung pasti istilah padan cliff tuh biasanya dalam mengajar kan, dia punya istilah-istilah kata-kata yang gak umum gitu kita dengar. Yang biasanya ada terminologi yang dia biasa gunakan kan. Akhirnya persiapan gue buka YouTube, gue cari semua seminar padan cliff. Kan ada juga tuh channel YouTube-nya, gue tonton dari awal sampai akhir, ada kata-kata yang aneh yang biasa gak gue dengar. Coba gue dengerin pelan-pelan apa sih definisinya dan benar kejadian. Dia pakai terminologi yang ada di seminarnya pas menanyakan ke gue. Dan itu pun ada lagi pertanyaan lucu dari dia. Karena salah satu sumber dokumen yang gue pakai itu surat edaran bersama kementerian, ditanya sama dia, itu kalau SE itu untuk menjadi undang-undang harus diumumkan di berita negara atau tambahan berita negara? Gue pun gak tahu itu jawabannya. Jadi memang serandom itu, tapi ya benar tadi kata Teguh. Ada salah pun gak masalah. Jangan itu jadiin apa kalian tuh takut gitu kalau mau sidang ke kayak kebanyakan overthinking. Menurut gue sih yang penting ketika kalian udah tulis, kalian siap dan yakin sama tulisan kalian, pasti kalian bisa jawab gitu. Enjoy aja juga sidang, karena kalau terlampau tegang juga kalian yang jadi baru, mungkin sekarang sidang offline kali ya. Kalau sekarang ya harus ada ya di Nangor ya. Udah offline, Bang. Iya, kalau gue kan dulu untungnya masih online gitu kan. Nah, itu kan kalian ujung-ujungnya cuma jadi pressure, udah keringet dingin lah masuk kan, nggak tenang, nggak enak. Enjoy aja. Yang penting kalau kan toh kalian nulis tugas akhir ini nggak cuma seminggu ya. Pasti kan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Yang mana tiap hari pun kalian ketemu sama tugas akhir kalian. Jadi santai aja, itu sih persiapannya. Sama kalau administrasi, benar tadi kata Teguh, komunikasi yang penting, karena tuh administrasinya banyak banget. Dan mungkin gue yakin tiap tahun juga mungkin ada perubahan detail-detail kecil. Jangan jadiin administrasi itu ngambat kalian. Komunikasi ke teman kalian yang baru sidang, gimana sih, apa aja. Saling tuker-tukeran dokumen, itu kan cuma syarat formil pengajuan ya. Jangan kalian kayak nahan-nahan kayak, nggak mau ngasih, buat apa gitu. Gitu sih. Oke, Bang. Mungkin ada following question juga nih, Bang. Penasaran juga, sebenarnya ada nggak sih perbedaan sidangnya legal memorandum sama sidangnya jurnal atau skripsi atau tugas akhir lain? Apa sama-sama aja? Kalau sidang sih, masalah sidangnya ya, gue perhatiin teman-teman gue yang skripsi dan juga kayak stukas dulu ya, kalau zaman gue, itu hampir mirip sama-sama aja sih. Cuma kalau seinget gue tuh, gue UP tuh bab 1 sama bab 2 apa ya, kalau nggak salah. Gue lupa deh. Tapi isinya sih sama-sama aja, kurang lebih ya. Presentasinya juga sama aja, paling cuma ditanya, kenapa kamu arahnya ke rekomendasi itu, kayak gitu. Ya karena gini, gitu sih. Oke, mungkin hampir sama aja ya dengan skripsi dan juga jurnal. Nah, insight baru juga nih dari Bang Abil itu, coba kenalin pengujinya. Seperti tadi Bang Abil dapat padan brief dan benar ada beberapa terminologi yang mungkin asing nih untuk kita, tapi Bang Abil udah persiapin dengan coba lihat di YouTube pengujinya dulu. Jadi kita explore dan kenalin penguji kita ya. Oke, okay. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga aku tunjukkan nih kepada Kak Rifa dengan pertanyaan sama juga. Gimana sih Kak Rifa mengalami sidang UP dan juga sidang akhir juga sidang kompren? Oke, terima kasih banyak. Mungkin aku mau sharing sedikit sih. Ini karena, aku tuh pokoknya di sidang UP maupun di sidang akhir, aku tuh benar-benar takut banget. Takutnya banget, bahkan nangis pun nangis, karena aku takut banget namanya sidang ya, kita kan pertama kalinya sidang, terus aku juga orangnya sangat overthinking banget, dan aku benar-benar, kayak sebelum sidang akhir tuh aku nangis seminggu, tapi aku tetap belajar.
apa ya, ini benar sama kayak Kak Teguh sama Kak Abel barusan, kita harus pahamin materi. Mau kita sedaun apapun, kita tetap harus memahami materinya. Pun menurut aku untuk memahami materi juga, kita harus tahu ya cara belajar kita itu kayak apa, apakah harus di luar rumah, atau misalnya kita harus menulis ulang gitu, itu cari tahu aja gitu cara kita belajar gitu, biar apa ya, biar materinya juga masuk-masuk aja gitu, dan tenang aja. Ternyata juga di sidang itu nggak seseram yang aku bayangin. Jadi nangis-nangisnya aku kemarin juga aku pikir, kenapa ya aku nangis? Udah sidang kok, ya udah alhamdulillah aja gitu. Terus kayak gitu sih. Nah, untuk administrasi ini benar banget, dan aku juga punya tips. Kalau misalnya aku pribadi, aku bikin file khusus untuk tiap sidang. Misalnya kemarin sidang UP, itu aku bikin filenya sendiri di Google Drive atau di laptop juga bisa gitu. Nanti di situ kan ada nih syarat-syaratnya, kan ada di dokumen akademik ya kalau nggak salah, ada di linknya. Nah, itu di download aja sama kalian, dimasukin aja ke satu folder terpisah antara UP, sidang akhir gitu. Nah, di situ juga aku biasanya kalau misalnya yang belum ditandatangan nih, aku tandain misalnya dalam kurung belum ditandatangan kayak gitu. Nah, biasanya aku strukturnya kayak gitu aja. Terus misalnya ada kata pengantar nih belum aku input di draftnya, nanti di situ aku tulisnya input ke draft kayak gitu, atau misalnya kurang tanda tangan kayak gitu-gitu, atau misalnya tulis pakai tulisan tangan kayak gitu. Di situ sih biasanya kalau misalnya aku administrasi kayak gitu. Terus apa lagi ya, benar sih, untuk pertanyaan-pertanyaan juga bisa ditanyakan kepada kakak tingkat atau teman-teman. Nah, satu hal mungkin kalau misalnya aku kemarin ini banyak-banyak latihan untuk presentasi. Karena kan benar kata Kak Abel, untuk presentasinya sendiri kan 7-10 menit ya kemarin tuh aku. Nah, di situ aku minta tolong sama kakak tingkat atau misalnya sama teman-teman untuk apa ya, untuk evaluasi nih apa aja sih kayaknya aku yang kurang di dari presentasi aku ini gitu. Jadinya aku yaudah cari evaluasi di situ. Terus juga adanya pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan gitu dari teman-teman. Nih coba mungkin ini Rif bakal ditanyain kayak gitu sih. Oke, mungkin makasih banyak Karifah untuk jawabannya. Dan ada insight baru nih, tips dari Karifah, yaitu berkaitan administrasi. Jadi kan kata narasumber kita di sini juga administrasi itu penting. Nah, salah satu tips dari Karifah sendiri, coba bikin file dan notes sendiri. Misalnya kurangnya di sini atau file ini tuh harus ditandatangani langsung atau gimana. Itu mungkin bisa di tips dan masukan buat kita nantinya. Nah, aku boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan aku ini mungkin sering juga ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Pernah nggak sih abang dan kakak di sini ngerasa stuck, bosan, atau jenuh dalam mengerjakan tugas akhir? Nah, gimana sih tips-tipsnya abang dan kakak ini biar kalau ngerasa stuck dan jenuh tuh kita tetap harus bisa melanjutkan gitu dan bisa menyelesaikan tugas akhir kita? Mungkin pertanyaannya ini ya, pertama-tama aku tujukan kepada Bang Abel, gimana sih Bang tipsnya? Oke, pasti kalau masalah stuck gitu, rasa jenuh ya, pasti ada aja itu, pasti kadang datang ketika lagi bikin tugas akhir. Kalau gue sih dulu tipsnya itu untuk ketika lagi stuck dan juga rasa jenuh ya, untungnya kalian tuh harus bisa juga, mungkin kalau gue pribadi dulu ya, ada di lingkungan teman-teman yang memang sama-sama lagi menulis juga gitu, dan juga memberikan motivasi juga. Jadi apa ya, kalian kan stuck itu karena alasan-alasan yang kadang bisa buat-buat segala macam. Jadi itu untuk meluluhkan itunya lah. Jadi kalau gue dulu ya, kayak tadi gue bilang, gue kan pas di Nangos itu ngontrak juga ya sama teman-teman seangkatan gue. Jadi kita nulis tugas akhir itu sama-sama. Kita kayak buat, ayo kita tulis dulu. Udah semua nulis sama-sama. Nanti mulai sorean, barulah nongkrong, main gitu. Atau enggak kalau kalian juga mulai jenuh, penat ya. Misalkan kalian mau kerjain di luar ya, kerjakanlah di luar gitu. Tapi pokoknya yang harus kalian ingat itu jangan jadiin semua itu alasan buat nunda-nunda-nunda terus. Karena memang pasti ada yang kayak gitu, dan gue pun ada yang melihat kayak gitu, tapi menurut gue ingat aja kalian ya datang ke Fakultas Hukum pengen pengen dapat sarjana hukum, ini tinggal syarat akhirnya loh. Udah gaspol terus aja, dapat ESA udah. Tinggal terserah kalian kan arahnya mau kemana gitu sih. Baik, mungkin dari Bang Abel tadi itu yang bisa aku highlight, teman-teman tuh sebenarnya bisa jadi motivasi
motivasi kita juga ya Bang untuk menulis tugas akhir, teman-teman kita yang juga bikin tugas akhir mungkin bisa jadi dorongan buat kita yang tadinya stuck Betul. atau jenuh bisa termotivasi, terdorong, teman-teman juga bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Nah, betul itu. Karena gue alasan gue cepat juga nyari judul, gue lihat temen gue udah punya judul, temen gue udah seminar UP, masa gue belum sih, masa gue belum sih, udah gitu aja, terus kejar-kejar sana aja, terus, tapi ya itu jadi motivasi kan, yang positif ya. Bener. Mungkin FOMO itu kadang juga ada positifnya ya Bang, apalagi buat tugas akhir, FOMO lihat teman udah dapat judul, kita bisa terdorong bikin judul, nyari judul. Betul itu, asal ke positif ya, jangan ke negatif. Negatif mah udah, stop aja, diem di tempat terus. Oke Bang, terima kasih buat Bang Abil. Mungkin aku lanjut lagi nih kepada Bang Teguh. Dari Bang Teguh sendiri, ada nggak sih tipsnya buat teman-teman yang mungkin stuck, jenuh, atau mungkin Bang Teguh sendiri pernah ngerasain itu? Mungkin kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah ya. Pasti ada saat-saat, ada masa-masa, kok nggak maju-maju gitu progresnya, dan kayak bingung mau lanjutinnya mulai dari mana lagi. Perasaan udah kayak riset semua, tapi masih nge-stuck gitu-gitu aja. Mungkin selain tips dari Bang Abel tadi, sepakat sih kita harus, kalau misalkan lingkungan kita juga yang suportif, yang bisa diajak kerjasama dan mendukung kita untuk beresin sama-sama, mungkin itu bakal bangun semangatnya lebih juga. Tapi selain itu, mungkin kita bisa istirahat aja dulu sebentar, misalkan kayak, tapi jangan terlalu lama, karena mungkin bisa aja badan atau fisik kita capek, atau pikiran kita lagi capek, butuh istirahat, coba aja istirahat, cari dan lakuin hobi kita, ataupun hal yang kita suka, buat beberapa waktu tertentu, dan nanti bisa lanjut lagi mungkin. Kalau misalkan masih belum kebangun semangatnya, atau masih stuck tetap, mungkin kita bisa cari suasana baru. Misalkan kita biasanya kerjainnya di kamar sendirian, atau di ruang belajar sendirian, mungkin kita bisa kayak cari ngerjainnya di kafe, atau di luar, atau mungkin ketemu sama teman-teman yang bisa diajak diskusi, ataupun bisa diajak kerjasama gitu untuk beresin tugas akhir kita. Atau kalau misalkan stucknya dalam hal materinya buntu, kita bisa ngobrol juga sama senior-senior ataupun alumni-alumni yang lumayan dekat, misalkan pernah sepanitiaan bareng ataupun pernah satu organisasi bareng, mungkin itu bisa kayak yang sebelumnya gak kepikiran mau bahas itu tiba-tiba kepikiran. Itu kalau secara materinya, tapi kalau secara fisik dan pikiran kita mungkin bisa cari suasana baru salah satu opsinya. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin jawaban dari Bang Teguh kalau kita mau highlight, nggak apa-apa kita refreshing, nggak apa-apa kita cari suasana baru, itu kayak self-reflection diri sendiri, siapa tahu itu bisa menghadapi kebosanan atau kejenuhan kita dalam menghadapi tugas, menjalani tugas akhir gitu ya, Bang. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, aku tujukan juga kepada Karifa. Dari Karifa sendiri, gimana sih tips dari Karifa gitu loh dalam menghadapi stuck atau bosan atau jenuh dalam menyusun skripsi? Terima kasih. Aku juga sepakat sama Kak Abel sama Kak Teguh. Kalau misalnya aku kemarin, aku lebih banyak ngerjain skripsi aku di luar rumah, di kafe baru. Pokoknya kayak di Bandung, kayak aku datangin satu-satu untuk aku cari suasana baru, karena aku tuh orangnya gak bisa kalau misalnya kerjainnya di satu tempat terus itu gak bisa banget. Jadinya aku biasanya di mana-mana aja gitu. Nah, terus benar juga harus prioritasin diri sendiri, karena kalau misalnya maksain diri sendiri juga kasihannya ke kita juga. Dipaksa untuk terus mikir dari esai skripsinya itu sendiri, kayak gitu sih dari aku. Oke, makasih Karifa atas jawabannya. Mungkin hampir sama ya jawaban dari Bunda Rasamur kita. Yang paling utama itu ya, yaitu tadi mungkin dari teman-teman kita bisa jadi dorongan untuk kita menyusun skripsi, atau juga kita bisa nih self-reward dengan refreshing atau mencari suasana baru, siapa tahu bisa menghadapi itu dengan refreshing atau cari suasana. Nah, mungkin aku ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya itu adalah, apa sih tantangan utama yang dihadapi Abang dan Kakak di sini dalam mengerjakan tugas akhir? Dan mungkin aku ada pertanyaan tambahan,
gimana sih caranya abang dan kakak ini dalam menghadapi dosen pembimbing ataupun dosen penguji? Karena mungkin di sini teman-teman juga banyak nih yang takut nih, gimana ya kalau dosen pembimbing kita recet, atau gimana ya kalau misalnya salah jawab dosen, kayak gitu. Mungkin boleh dijawab dulu oleh Bang Teguh, silakan Bang. Oke, mungkin yang pertama itu terkait tantangan ya. Ya, mungkin kalau aku pribadi tantangan yang paling utama itu adalah masih clueless sih waktu itu, masih belum tahu gambaran artikel jurnal itu sebenarnya ke depannya bakal gimana, karena nggak ada contoh dari kakak tingkat ataupun yang sebelumnya, dan dari dekanatnya pun juga sering miskom kemarin, karena dari dekanatnya belum punya panduan atau alur yang pastinya gitu, jadinya mungkin banyak kehambat prosesnya di sana. Misalkan salah satu contohnya itu katanya artikel jurnal itu nggak perlu sidang UP awalnya. Ya udah, waktu itu aku proses sama dosen pembimbing aku untuk submit jurnalnya ke salah satu publisher, dan tiba-tiba di tengah prosesnya harus ada sidang UP, padahal sidang UP itu katanya harus sebelum disubmit ke publisher. Jadinya kan lumayan ngerubah timeline, dan gimana ini prosesnya udah dimasukin, ya udah akhirnya sidang UP dan mendadak sidang UP-nya. Habis sidang UP, baru besokannya keluar LOA dari publisher-nya atau pernyataan kalau misalkan jurnalnya ternyata udah diterima. Sedangkan kalau jurnalnya udah diterima itu bisa langsung sidang akhir. Jadinya waktu itu jarak sidang UP sama sidang akhirnya itu 2 minggu, dan itu lumayan jadi challenge yang susah dikejar sih, karena timeline-nya itu mepet, administrasi yang banyak banget harus diurus dalam waktu. Waktu itu pendaftaran dari sidang UP ke sidang akhir itu 4 hari batasnya, jadi lumayan hektiknya di sana. Jadi yang paling memorable dan ingat tantangan utamanya itu sih sebenarnya. Terus yang kedua itu menghadapi dosen pembimbing dan dosen penguji. Sebenarnya itu jalanin aja sebenarnya untuk tipsnya. Jadi kita namanya kita mahasiswa, kita minta dibimbing, minta diarahkan sama dosen kita. Jadi apapun dosen kita sarankan, itu lakuin aja. Kecuali memang kita punya pendapat yang berbeda dan masih kita anggap lebih rasional pendapat kita, ya gak apa-apa, coba utarakan dengan baik-baik. Coba kasih tahu ke dosennya kalau misalkan punya pandangan yang berbeda, mungkin nantinya bakal nemu jalan tengahnya. Dan mungkin salah satu tantangan aku waktu itu karena kebetulan tugas akhir aku itu lintas sama hukum internasional, jadi dosennya juga dari dosen HI, jadi agak sulit untuk bikin persepsi yang sama. Mungkin pintar-pintarnya kita lah untuk jaga komunikasi aja sih sebenarnya sama dosen pembimbing ataupun penguji, agar bisa nemu titik tengahnya gitu sih paling. Oke, tapi dari jawaban Bang Teguh tadi menarik banget ya, itu struggle-nya besar banget mungkin ya, dari sidang UP sampai sidang akhir cuma 2 minggu itu pasti persiapannya padat banget, dan kalau aku jadi Bang Teguh udah sedih banget tuh, benar-benar susah. Oke. Lanjut lagi, mungkin aku mau nanya juga kepada Bang Abil, kalau dari Bang Abil sendiri kira-kira tantangan utamanya dalam mengerjakan tugas akhir apa, dan tips-tips nih buat kita dalam menghadapi dosen tuh gimana? Kalau tantangannya sih, kalau gue pribadi ya, jujur diri gue sendiri tantangannya. Karena dulu abis gue UP, gue ingat, karena gue ngerasa, oh udah UP nih. Sebulan akhirnya gue gak ada progres apa-apa. Apalagi terus gue lanjut juga magang gitu. Nah, jadi kayak tahulah prioritas kalian ketika gue udah kayak, kenapa ya gue sebulan kemarin malah diem doang, malah fokus yang lain dulu gitu. Itu jadi kayak apa ya, menunda-nunda juga sih yang kayak tadi gue bilang. Jadi tantangannya tuh kadang dari diri kita sendiri juga yang suka menghambat-hambat. Kemudian mungkin yang menurut gue lumayan jadi tantangan itu, kalau menurut gue pribadi, administrasi itu tadi, ngumpulin tanda tangan gitu. Apalagi dulu gue zaman COVID tuh bingung, ini tanda tangannya mau langsung ibunya kah, atau mau tanda tangan elektrik kah, yang kayak konfirmasi-konfirmasi gitulah. Kadang-kadang gue ada beberapa yang miss gitu. Tapi untungnya bisa sih teratasi. Tadi bener kata
Kiva harus kayak dibuat listnya gitu sebenarnya, administrasi itu ini kurang apa, ini tuh harus fisik kah atau apakah. Sama kalau menghadapi dosen pembimbing, gue sih puji Tuhannya ya, dosen pembimbing gue tuh baik banget dua-duanya. Dosen pembimbing gue tuh dulu Bu Rika sama Bu Tasya, itu benar-benar sangat helpful banget ke guanya gitu. Kadang kalau gue lagi ada, mereka habis ngatain bimbingan gitu, terus kayak gue, oh iya, tapi pas gue aplikasinya, oh bingung, coba komunikasi, telepon, diangkat gitu, diskusi lagi, dan enak gitu, tektokannya juga lancar. Kalau penguji juga, puji Tuhannya dua-duanya, penguji satu, penguji dua, baik-baik juga banget sih. Dan kebetulan karena gue, oh karena ini juga, karena gue mengambil legal memorandum, penguji dua gue itu ada dari dosen perdata, karena berhubungan dengan hukum acara juga. Jadi ya, untungnya sih semuanya teratasi dengan baik. Benar tadi, coba kalau untuk ke tips and trick ke dosen pembimbing, dosen penguji, yang penting tuh komunikasi sih, bangun komunikasi yang baik, yang sopan. Juga kalian juga jangan tiba-tiba ngubungin di atas jam kerja gitu loh, itu kan yuk, kalian pribadi pun nanti kalau udah masuk ke dunia kerja dihubungin ketika jam di luar jam kerja pasti bete banget gitu. Yang paling penting itu sih komunikasi, tahulah dosen kalian mau gimana, konfirmasi juga. Kayak gue dulu kadang ngirim kayak draft gitu untuk direvisi, konfirmasi ibu mau gimana dikirim ya, karena kan sensitif dulu zaman COVID, nggak mau ketemu. Jadi kalau dulu gue Rika tuh punya depan rumahnya itu ada bak khusus penerimaan paket, disitulah dibungkus, ditaruh, kayak gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Amel ini, sebenarnya kalau dosen itu ya komunikasi kita aja. Kalau kita yang baik, kita yang respect dengan dosen, pasti dosennya juga akan helpful dan juga justru malah membimbing kita dengan baik gitu ya, Mbak. Betul, kalau pengalaman gue itu ya, tapi memang ada pengalaman-pengalaman lain lah yang gue dengar. Tapi pokoknya intinya kalau dari kita pribadi, berikanlah respect lah, karena bagaimanapun mereka dosen dan juga lebih tua dan lebih berpengalaman gitu sih. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan yang sama juga kepada Kariva nih. Dari Kariva sendiri, gimana nih tantangan Kariva dalam mengerjakan skripsi? Apalagi tadi kata Kariva juga, skripsi itu berlembar-lembar, bahkan sampai beratus gitu ya. Gimana tantangan Kariva dalam mengerjakan itu? Dan juga mungkin gimana juga tips dari Kariva dalam menghadapi dosen? Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalnya aku bagi dua dari eksternal sama internal. Kalau misalnya dari diri aku sendiri, itu nggak boleh malas. Kalau misalnya malas, ya udah bangun semangat dari sendiri. Kalau misalnya demotivasi, ya itu dia yang barusan disampaikan juga, gimana caranya aja untuk cari hal-hal baru untuk aku mau lagi ngerjainnya. Terus sebenarnya kalau misalnya dari eksternal, kemarin lebih banyak dari eksternal sih, kayak kita kan masih waktu sebelum UP ini kita masih ada kelas gitu, karena di situ kita harus pinter-pinter manage waktu, belum tugas, belum juga ngedraft usulan penelitian gitu, belum setelah itu juga kita juga harus ngedraft sidang akhir, belum juga ada hal-hal misalnya kepanitiaan atau misalnya kepentingan-kepentingan lain di luar itu, yaitu mungkin tantangannya kita harus bisa manage waktu. Terus juga menurut aku tantangan lain juga di skripsi itu kita nggak ada deadline. Jadi ya udah bebas aja gitu, kita mengerjain kapanpun, dosen juga nggak pernah nagih gitu. Nah makanya di situ aku selalu bikin deadline untuk diri aku sendiri. Untuk kalau misalnya kemarin tuh aku nggak deadline untuk revisi 3 hari harus selesai atau 4 hari harus selesai dan dikembalikan kepada dosen pembimbing kayak gitu. Terus tantangan lainnya kalau misalnya aku dengar dari beberapa teman aku, ini di objek penelitian. Kalau misalnya aku pribadi kan objek penelitiannya ini lebih ke Instagram ya, jadi nggak perlu untuk datang ke apa namanya ke kantornya gitu. Kalau misalnya teman-teman aku ini ada objek penelitiannya, misalnya harus ke masyarakat adat gitu, atau misalnya harus ke instansi-instansi tertentu untuk dapetin apa ya, jawaban data-data untuk wawancara. Mungkin di situ mungkin jadi tantangannya, apakah kita
bisa mendapatkan data dengan rinci dan tepat waktu gitu. Karena kan kadang ada aja yang harus minta ini itu, atau misalnya waktunya lama juga kayak gitu. Terus apa lagi ya, sama tantangan lainnya itu di peraturan perundang-undangan. Nah, kadang kan undang-undang ini suka ada revisi-revisi ya. Nah, di situ sih tantangannya, kita juga harus sedikit lebih cepat gitu. Takutnya juga ada revisi-revisi lagi, dan takutnya pasal-pasal atau substansi yang kita pakai ini itu berubah gitu. Itu kan nggak enak gitu. Jadinya kayak, aduh, ini harus gimana gitu. Jadi bingung lagi. Terus kalau misalnya untuk hadapin dosbing atau dosji, apa ya, menurut aku benar sih yang udah disampaikan sama Kak Togo sama Kak Abel, untuk tetap membangun komunikasi yang baik dan sopan aja sih, seperti itu. Oke, mungkin makasih banyak atas jawabannya. Kalau bisa aku tarik highlight, mungkin kalau tantangan utama ya dari diri kita sendiri juga ya, kadang kita tak atau bersantai jenuh gitu. Juga bisa dari luar, seperti tadi Bang Togo yang mungkin saat itu jurnal itu masih baru, jadi tugas akhir di FH, jadi masih beberapa terjadi clueless dan juga miskom, tapi untungnya di sini struggle-struggle itu bisa diatasi oleh Bang. Nah, untuk yang jawaban kedua tadi, mungkin juga gimana untuk dosen, balik lagi, kita harus respect dulu, kita juga jaga komunikasi dengan baik, dan pastinya dosen juga akan memimpin kita dengan baik, kalau kita juga respect dan juga baik dalam menyampaikan apa yang kita utarakan. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir dalam kita nih, Abang dan Kakak. Mungkin pertanyaannya adalah, apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh kita nih, para mahasiswa yang belum atau lagi mengerjakan tugas akhir dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas akhirnya. Dan juga mungkin ada kata-kata motivasi atau dorongan nih dari Kakak dan Abang sendiri buat teman-teman yang sampai sekarang masih bingung mau ambil tugas akhir apa atau mencari judulnya juga masih stuck gitu. Mungkin boleh dari Bang Abel dulu, Kopstak. Kalau untuk yang dipersiapin sih udah pasti apa ya yang harus dipersiapin ya, kalau kalian misalkan udah dapat judul nih, persiapinlah sumber-sumber bacaan, karena udah pasti kalau menulis tugas akhir itu kan kita butuh banyak sumber bacaan untuk kita kutip, kita masukkan ke dalam footnote-footnote-nya itu semuanya lah, dan juga ya banyak explore juga lah, cari-cari di internet. Sekarang kalian, kita sekarang mungkin udah dimudahkan dengan adanya akses internet untuk mengakses banyak kan. Sama kalau untuk apa tadi, kata-kata apa tadi? Kata-kata dorongan nih, atau mungkin pegangannya Bang Abel selama nyelesain tugas skripsi itu apa tuh Bang, kata-kata yang tadi? Oke, kalau untuk kata-kata dan dorongan sih, kalau dulu yang menjadi pegangan gue, yang paling penting itu yang pasti pengen cepat selesai agar ya mengurangi semua beban, tentunya dong, tentunya ke beban orang tua dalam bayar UKT lah, bayar kontrakan kosan gitu, yang pasti selesai bisa tepat pada waktunya gitu. Ya dulu sih motivasi gue pengen selesai di 4 tahun, jadi ya mau gak mau, suka nggak suka ya gue harus selalu pacu terus juga untuk bisa selesai pas di 4 tahun. Dan juga untuk motivasinya ya pengen cepet kerja aja sih, pengen cepet lulus, ngerasain gimana sih kerja menyandang gelar. Oh itu yang paling gue menjadi dorongan dulu, pengen ada di nama gue belakangnya itu SH, udah itu. Makanya rasanya ketika udah sidang akhir, udah yudisium, bangga banget ada SH-nya. Gitu sih. Itu aja sih yang menjadi paling dorongan terbesarnya. Oke, mungkin dari Bang jawaban Bang Abel tadi bisa aku simpulin kalau mungkin persiapan itu ya itu tadi, kita harus menyiapkan diri kita sendiri, bisa dari sumber bacaannya kita perbanyak dan juga tambah pengetahuan kita ya Bang tentang yang topik yang mau kita ambil. Dan juga mungkin motivasi dari atau dorongan dari Bang Abel tadi yaitu ingat tujuan akhir kita dan juga ingat orang sekitar kita. Kalau dari Bang Abel tadi ingat bagaimana orang tua kita ya Bang yang biayain kita juga. Kalau tadi Bang Abel dia pengen cepat untuk kerja dan mendapat gelar SH itu tadi, itu mungkin bisa juga jadi dorongan internal kita supaya kita cepat-cepat menyelesaikan skripsi itu juga akhir kita. So,
Oke, mungkin terima kasih kepada Bang Abel. Selanjutnya, aku juga mau menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bang Teguh. Apa sih kira-kira dari Bang Teguh tipsnya dalam mempersiapkan dan juga menyelesaikan tugas akhir? Dan juga mungkin ada motivasi nih buat teman-teman yang masih bingung dalam mengambil tugas akhir atau mencari judul. Apalagi ini kan bisa juga ditambah nih dari Bang Teguh, apalagi kan katanya kalau jurnalis untuk menembus tinta, tanya itu susah ya Bang, apalagi perlu di-review dulu oleh editornya dan sebagainya. Itu ada nggak sih tips dari Bang Teguh? Mungkin boleh diceritakan. Oke, untuk tipsnya apa ya? Mungkin apapun bentuk tugas akhir yang dipilih nantinya, pokoknya jangan takut buat mulai sih sebenarnya, dan nggak ada pilihan yang salah, nggak ada pilihan yang mana yang lebih benar, mana yang lebih ini. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita, gimana kita kenal sama diri kita lebih cocoknya yang mana. Dan yang paling penting jangan takut salah, nggak apa-apa kalau misalkan dalam prosesnya nanti mau kalian pilih jenis tugas akhirnya apa, misalkan kalian melakukan kesalahan dan itu pasti gak apa-apa, jadikan momen itu buat belajar, jadi kita tahu oh ternyata hal itu salah dan gak akan diulang lagi ke depannya. Sama mungkin ini lebih ke pikiran kita sih, mungkin nanti dalam prosesnya bakal nemu kayak ada temen yang lebih cepat prosesnya, ada temen yang lebih lancar atau lebih gimana. Ingat aja kalau misalkan yang terpenting kita harus berusaha aja sih sebenarnya, terlepas dari kapannya. Kalau misalkan kita udah berusaha, nanti juga bakal lulus di waktu yang tepat, waktu yang tepat buat kita. Jadi itu sih yang harus jadi motivasi. Nggak ada yang lebih cepat lulus itu lebih baik, nggak ada yang lebih cepat skripsi atau tugas akhirnya juga lebih baik, belum tentu juga sebenarnya. Itu tergantung motivasi dari diri masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian nanti di perjalanannya nemu hal-hal kayak gitu, ingat aja kalau misalkan kita harus berusaha dan bakal lulus di waktu yang tepat gitu. Gitu aja sih. Oke, baik, makasih Bang. Mungkin ada tadi pertanyaan yang belum kejawab, mungkin dari Bang Teguh sendiri ada tips Bang untuk menembus tinta-tinta dalam jurnal tadi, apalagi kalau Bang Teguh tuh harus menembus tinta dua ya. Oke, mungkin untuk bisa tembus artikel jurnal lolos itu sebenarnya cara yang paling aman adalah ikutin aja panduan dari artikel jurnal guidelines-nya atau panduannya. Nanti kan ada kayak turnitinnya harus berapa persen, source-nya harus berapa banyak, dan segala macamnya. Ikuti sebaik mungkin, mulai dari jumlah kata, font, segala macamnya. Jangan sampai nanti belum apa-apa udah nggak sesuai gitu, sebelum dicek substansinya. Jadi yang paling penting ikutin guidelines-nya. Yang kedua, cari topik yang fresh, yang relevan sama publisher-nya. Misalkan publisher itu kadang untuk edisi 2023 volume 1 itu ngambilnya hukum merek misalkan. Nah, berarti kalau topik kita itu tentang data pribadi, berarti jangan disubmit ke sana. Kita cari yang lain. Mungkin kemungkinan buat lolosnya itu bakal lebih besar juga karena lebih sesuai kan. Terus kita juga jangan banyak kopas sih kalau misalkan di jurnal, harus banyak paraprasi juga. Kalau bisa pakai kata-kata kita sendiri, nunjukin originalitas kita, karena lumayan strict sih menurutku untuk jurnal itu, turnitinnya benar-benar dicek, dan nantinya itu bakal berpengaruh ke keputusan jurnal kita diterima atau enggak. Karena FYI aja, kalau misalkan artikel, kita udah pilih artikel jurnal nih di awal, tapi di tengah perjalanannya, kita nggak diterima untuk berapa kali kesempatan ya, kalau nggak salah 3 atau 5, kita nggak ada yang diterima sama publisher-nya. Otomatis kita harus mulai lagi dari awal dan ubah bentuk tugas akhir kita dengan topik yang sama ke either itu skripsi, legal memo, ataupun stukas. Jadi mungkin sayang gitu prosesnya. Jadi ikutin aja sih sebenarnya guidelines, ataupun nanti bakal ada revisi-revisi dari reviewer publisher-nya, ikutin aja sebenarnya itu sih. Meskipun nggak menjamin bakal 100% lolos semua, tapi kalau kita ikutin, kemungkinannya lebih gede sih, paling itu. Ya, mungkin ini bisa jadi tips juga nih buat teman-teman yang tertarik mengambil jurnal.
paling penting itu adalah ikutin aja panduannya, ikutin aja guideline yang udah disediakan oleh publisher-nya. Pasti kalau misalnya kita ikutin dan bisa menyelesaikan dengan baik, pasti bakal tembus ya Bang, sinta-sinta yang diperlukan. Okay. Iya, sama jangan takut sih, nggak seseram itu juga kalau misalkan kita coba, bisa kok. Teman-teman, jangan takut, karena kadang mental itu yang mempengaruhi otak dan juga hati kita dalam mengerjakan tugas akhir itu ya Bang. Betul. Mungkin boleh next ke Karipa, dari Karipa sendiri. Oke, Gaby, terima kasih. Kalau misalnya untuk tips yang harus dipersiapin, mungkin kalau misalnya teman-teman belum nemu judul, coba untuk sharing sama teman-teman, untuk cari tahu apa ya kira-kira judul yang oke nih gitu, atau misalnya kita udah punya judul mungkin bisa didiskusiin juga sama teman-teman atau cutting, atau mungkin misalnya sama dosen. Terus untuk pengerjaan dari draft itu juga, mungkin kalau tips dari aku ya udah kerjain dulu aja apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kemudian setor ke dosen, jangan takut salah, benar, karena nanti juga kita kan bakal direview lagi ya sama dosen gitu, apakah ada yang kurang atau misalnya ada yang salah, ada yang nggak perlu dimasukin gitu. Karena memang beberapa kali juga kemarin aku dalam proses pengerjaannya juga masih ada yang kurang, Riva tolong ya tambahkan materi ini, atau misalnya hapus saja materi ini karena kurang relevan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa untuk masukin aja apa ya, tulis-tulis aja yang berkaitan, tapi ya yang berkaitan sama materi di skripsi kita gitu. Jadinya jangan kehambat untuk aduh takut salah kalau misalnya aku masukin ini nanti nggak selesai-selesai gitu. Nggak apa-apa, kasih dulu aja ke dosennya kayak gitu. Mungkin dari aku gitu aja. Oke, mungkin jawaban dari Karifa tadi juga hampir sama ya teman-teman, mungkin bisa jadi masukan juga. Nah, pertanyaan tadi itu menjadi penutup dari sesi talk show kita pada hari ini. Dan mungkin kalau bisa aku simpulkan poin-poin penting dari talk show kita pada hari ini, di FH ini ada banyak banget pilihan untuk tugas akhir teman-teman. Mungkin kalau dari pembicara kita di sini ada skripsi, ada jurnal, dan ada lagi omongan. Pastinya dari setiap tugas akhir itu ada kelebihan dan kekurangan masing. Mungkin dari skripsi itu kelebihannya banyak referensinya, tapi balik lagi kekurangannya halamannya itu yang cukup banyak yang mungkin yang harus kita selesaikan. Juga dalam jurnal, kelemahannya itu kita harus menembus sinta-sinta, tapi balik lagi, itu lebih singkat dibandingkan dengan tugas akhir skripsi. Juga dalam legal memorandum, di mana susah nih untuk mencari referensinya, apalagi belum ada putusan pengadilannya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita memang suka dan juga mau untuk mengeksplor, mungkin kelebihan kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa kita hadapi. Juga pastinya dalam mengerjakan ini, tugas akhir nantinya akan ada banyak sekali tantangan, baik dari tantangan diri kita sendiri, mungkin kita mengalami stuck, kita mengalami bosan, tapi balik lagi kita harus ingat tujuan akhir kita, dan juga mungkin kita bisa cari suasana baru, kita bisa untuk mungkin teman-teman kita menjadi dorongan kita, dengan mulai teman kita mungkin kita bisa jadi tertantang nih untuk, oh teman-teman juga bisa, kenapa kita enggak. Juga mungkin saat stuck itu kita juga bisa untuk refreshing, dan juga balik lagi setelah kita udah merasa tenang, kita bisa balik lagi untuk mengerjakan skripsi kita. Mungkin juga nantinya teman-teman di sini juga bakal ngadepin tantangan lain seperti tadi dari Bang Teguh, mungkin ada panduan dari dosen ataupun dari kampus atau kelulus atau seniskom itu semua, atau juga beberapa tantangan lainnya. Balik lagi kita harus memanage waktu dan juga bisa untuk mental kita tuh kuat gitu, jangan takut supaya kita bisa mengatasi struggle-struggle itu. Juga dalam menghadapi dosen tadi, itu juga teman-teman harus bisa jaga komunikasi nih teman-teman, harus bisa jaga komunikasi dan juga respect supaya kita juga nanti dalam bimbingannya bisa lancar seperti itu. Dan juga mungkin terakhir buat persiapan kita nih dalam mengerjakan tugas akhir, mungkin dalam mencari judul kita bisa dari sekarang nih explore, kita cari-cari apa yang kita mau, apa yang kita suka, mungkin dari situ kita bisa menemukan judul-judul yang dapat kita ambil untuk tugas akhir. Dan juga kita juga harus mempersiapkan mental, dan mungkin kalau untuk sidang itu kita bisa cari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, dan juga kita mungkin bisa untuk simulasi nih dalam sidang supaya nanti kita nggak gugup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Mungkin itu kesimpulan yang bisa aku sampaikan terkait dengan sesi talkshow kita kali ini.
Selanjutnya, kita akan masuk ke tanya jawab. Bagi para peserta yang mungkin hendak untuk mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Mungkin sembari menunggu nih para teman-teman yang udah ada nih yang raise hand di sini ada Arya Adi. Kepada Arya Adi aku persilakan. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Mbak Rifa, Bang Abel dan Bang Teguh atas sharing-sharingnya mengenai tugas akhir ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada abang kakak sekalian di sini. Yang pertama mungkin boleh dong Bang Kak untuk bagi-bagi referensi sumber-sumber yang kredibel buat penulisan tugas akhir kalian, kayak apa aja nih yang sumber-sumber yang mantep banget lah buat tugas akhir ini. Lalu selanjutnya utamanya buat Karifa, kan aku dengar ya Kak ya dari yang lain, Karifa ini merupakan salah satu angkatan 19 yang lulusnya cepat. Mungkin boleh nanya Kak, apa sih motivasi yang benar-benar ngebuat Karifa itu jadi lulus cepat? Kan tadi dari Bang Teguh sama Bang Abel tuh udah sempat cerita tentang motivasi-motivasi dalam penulisan tugas akhir. Dan pertanyaan terakhir mungkin ada nggak sih untuk abang kakak ini waktu sedang menulis tugas akhir ini proyeksi-proyeksi ke depan tuh bakal kayak gimana? Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih abang kakak. Oke, makasih kepada Arya Adi. Untuk pertanyaannya mungkin kalau boleh aku ulang, mungkin abang kakak di sini bisa bagi-bagi nih referensi sumber yang kredibel untuk penulisan tugas akhir juga. Mungkin ada pertanyaan khusus kepada Karifa, apa sih kira-kira motivasi yang benar-benar menjadikan Karifa untuk lulus cepat? Mungkin boleh dijawab dulu oleh Karifa, aku persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Ari ya, Webson. Terima kasih juga, Gaby, untuk pertanyaan pertama, untuk referensi sumber kredibel. Ini aku biasanya nyari jurnal, karena menurut aku jurnal lebih kredibel ya. Terus caranya juga di Google Scholar, kalau misalnya kalian tahu. Atau enggak, aku juga dikasih tahu sama teman aku, ada salah satu aplikasi yang isinya tuh jurnal semua. Kalian bisa cari aja, coba. Aplikasi Publish and Perish itu berguna banget tuh. Nanti kita cari aja keywordnya, nanti muncul beberapa jurnal. Dan menurut aku yang paling kredibel adalah jurnal dari Kemenkumham mungkin, karena okay banget sih untuk substansinya juga bagus banget. Terus untuk motivasinya, sebenarnya bukan motivasi sih, karena alhamdulillahnya juga kemarin aku dapat dosbing yang alhamdulillah responsif juga. Terus juga dari aku pribadi untuk ngerjainnya itu dia di deadline. Kayak misalnya dalam 2 hari atau 3 hari aku udah harus selesain revisinya gitu. Terus kemudian setelah usulan penelitian kemarin itu aku dalam beberapa minggu aku selesai sampai ke bab 4 dulu. Karena waktu itu, karena aku takut salah, ada yang salah di substansi materinya. Jadi aku cuman mengirimkan sampai bab 4 ke dosbing untuk ditinjau. Jadinya setelah lumayan udah okay dari dosbing baru melanjutkan ke bab 5. Kayak gitu sih sebenarnya kalau misalnya motivasi sendiri kayak enggak ada sih, lebih ke ya udah jalanin aja prosesnya kayak gitu. Dan jadi ya jangan takut salah, ya udah kirim-kirim aja dulu gitu, karena nanti juga kita pasti di review kembali isinya sama dosbing kayak gitu. Oke, terima kasih Karifa untuk jawabannya. Mungkin terkait pertanyaan Arya tadi bisa juga dijawab oleh Bang Abel, mungkin terkait dengan referensi atau sumber yang kredibel untuk penulisan tugas akhir. Boleh langsung dijawab, Bang? Oh iya. Oke, Arya, untuk mungkin kalau untuk sumber dulu yang pastinya gue aplikasikan di tugas akhir gue itu sumber-sumber yang pertama tuh dari buku dan juga benar tadi jurnal juga, karena menurut gue dua sumber itulah yang mungkin tepat untuk dicantumkan dalam tugas akhir. Dan kemudian kalau misalkan kita cari referensi mungkin sumber juga dari internet, kita juga harus lihat gitu, karena kan banyak sekarang
di internet itu yang kita pun nggak tahu kredibilitasnya kayak gimana kan. Misalkan kalau online itu gue yang pasti dari hukum online. Itu pasti gue akan percaya karena mereka pun dalam menulisnya juga mencantumkan sumber-sumber yang mereka ambil itu dari mana. Kemudian tapi misalkan selain hukum online itu kayak website-website instansi pemerintah yang memang kredibel juga. Karena kadang kalau misalkan kayak kita cari misalkan kalau gue tentang legal memorandum itu alur gugatan pendaftaran itu gimana sih? Misalkan nanti ada juga di websitenya PN apa gitu. Itu kan akan sumber yang udah terpercaya, kita pun tahu mungkin penulisnya itu siapa. Biasanya kalau website pengadilan tuh biasanya nulis hakim gitu. Ya, itu sih mungkin. Tapi kalau kayak website-website lain yang kayak apa ya, kayak beberapa kayak misalkan kayak Tribun gitu, kita pun kadang kan nggak tahu itu penulisan pencantuman sumbernya nggak jelas gitu. Yang pasti sih ketika kita mau kutip sesuatu, lihat juga sumber ini, ambil pertimbangannya dari mana, karena pasti tiap tulisan itu ada footnote-nya, ada apapun itu untuk kita bisa cek kebenarannya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Abil untuk jawabannya. Mungkin aku persilakan juga nih kepada Bang Teguh untuk menjawab kira-kira dari Bang Teguh sendiri, apa sih referensi atau sumber yang kredibel untuk Mungkin sepakat juga sih sama Bang Abel, sama Rifa juga. Kita harus cari sumber-sumber yang kredibel. Mungkin kalau aku pribadi itu biasanya dari buku sama jurnal. Paling untuk berita atau website atau hukum online juga sebenarnya sangat-sangat membantu dan cukup kredibel juga. Tapi mungkin untuk dimasukkan ke tugas akhir bisa untuk pemahaman awal aja sih buat kita untuk memahami oh sebenarnya kayak gimana. Mungkin kita bisa dapat gambaran dari sana. Dan kalau misalkan jurnal, biasanya carinya di Google Scholar atau di Westlaw juga bagus, atau di SSRN itu juga bagus, di SagePub juga bagus, Garuda, sama jurnal-jurnal fakultas hukum lainnya juga pada bagus kok, kayak misalkan Hasanuddin Law Review, Sriwijaya Law Review, itu indeksnya juga udah bagus, udah Sinta 1, jadi sumbernya udah lumayan kredibel. Ataupun karena Tiki ini topiknya lumayan advance dan perkembangannya juga pesat ya di luar, mungkin kita bisa cari-cari sumber dari luar juga, misalnya dari Harvard, dari Cambridge, ataupun yang lainnya mungkin bisa jadi insight baru juga sih dan cukup kredibel untuk dimasukkan ke tugas akhir. Sama tips dari aku, ini sih satu, misalkan kita baca satu sumber atau satu jurnal lah katakanlah, pasti kan kita nemu sumber-sumbernya dari footnote ataupun dari dapusnya. Nah mungkin kita bisa explore lagi untuk cari si footnote itu, misalkan footnote-nya ada nge-reverse ke salah satu jurnal tertentu. Nah kita cari dokumen aslinya dan kita baca lagi. Nah itu bisa memperkaya referensi kita sih. Paling itu untuk tipsnya. Oke, terima kasih banyak nih kepada Bang Teguh, juga Bang Abil, dan juga Karifa atas mungkin referensi-referensi yang bisa menjadi masukan nih kepada kita dalam nanti berdiskusi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, tapi sebelumnya aku mau bertanya dulu kepada Aisyah, apakah mau dibacakan atau mau disampaikan langsung kepada pembicara kita? Mungkin karena Kaisanya sedang tidak kondusif, aku izin membacakan pertanyaan dari Kaisa langsung. Oke, aku bacakan saja. Yang pertama, saya ingin bertanya, Kak, setelah kita sidang tugas akhir dan yudisium, kan ada penguploadan skripsi ke Siat Unpad. Nah, bagaimana ya alur penguploadan skripsi ke Siat Unpad, dan apakah bentuk tugas akhir yang lain juga wajib diupload ke Siat juga? Lalu, pertanyaan berikutnya, tentang tanya-jawab saat sidang akhir. Jadi saya pernah di-prank sama dosen penguji kompre. Waktu itu beliau nanya, sistem kekerabatan suku ini apa? Terus saya jawab, parental. Tapi terus dosen penguji saya jawab lagi, bener nih. Terus saya jawab lagi, bener bu. Terus tiba-tiba saya berubah jawaban. Nah, yang saya mau tanyakan ini, kalau misalkan jawaban awal saya bener,
terus jawaban yang benar itu tiba-tiba saya ubah. Nah, kira-kira apakah dosen penguji komplit memilih jawaban saya yang pertama atau yang kedua ya? Terima kasih. Mungkin ini jawabannya boleh pertama-tama dijawab oleh Bang Teguh dulu, aku persilakan. Oke, mungkin untuk jawaban dari aku, soal penguploadan tugas akhir ke SIAT itu, sebenarnya bentuk lain juga kalau nggak salah harus upload ya. Tapi kita bisa pilih mau dipublikasikan di repository atau enggak. Nah, kalau aku pribadi waktu itu memilih untuk tidak, tapi di-upload untuk keperluan administrasi aja, karena takutnya kalau artikel jurnal di-upload juga di repository UNPAD itu jadi double publication sama jurnal yang udah aku publish. Jadi mungkin catatannya untuk teman-teman nanti yang pilih jurnal, saranku jangan dicentang untuk dipublikasikannya. Terus yang kedua itu pertanyaannya, itu sebenarnya tergantung dari dosennya ya. Kita juga nggak tahu apakah penilaian dosen itu akan ambil jawaban yang pertama atau yang kedua. Paling mungkin kalau misalkan jawaban kita berubah-ubah, satu yang pasti penilaian dari dosen adalah, oh berarti kita nggak konsisten gitu. Mungkin itu yang jadi penilaiannya. Terus yang kedua, kalau misalkan jawaban yang kedua kita lebih benar, mungkin itu bisa jadi, oh ternyata anak ini bisa ngeperbaiki jawaban dari sebelumnya. Jadi sebenarnya itu lumayan abstrak ya. Maksudnya jawabannya nggak bisa dipastiin bakal gimana, itu bergantung ke dosen masing-masingnya. Tapi saran dariku, kalau misalkan nggak tahu dan ngeblank banget, bilang aja belum belajar, nggak apa-apa. Tapi nanti misalkan setelah ini, saya akan cari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tapi jangan semua pertanyaan dijawab kayak gitu ya. Mungkin untuk hal yang benar-benar kita asing banget nggak tahu. Mungkin ngaruh ke penilaiannya, tapi lebih baiklah daripada kita ngasal dan makin kemana-mana. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Bang Teguh untuk jawabannya. Mungkin boleh Bang Abel, aku persilakan juga untuk jawab pertanyaan dari Aji. Oke, kalau untuk upload tugas akhir ya, gue pun bentuk legal memorandum juga wajib juga untuk upload. Itu juga seingat gue ya udah 2 tahunan kan soalnya. Seingat gue itu alurnya itu caranya dikasih link deh seingat gue. Terus upload gitu per ada bagiannya bab 1 diubah. Jadi satu word sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri. Kalau dulu sih gue kayak gitu, jadi nggak langsung aplek-aplek semuanya gitu. Kemudian kalau untuk tentang jawaban yang berubah ketika sidang, menurut gue itu sih yang sama kayak Teguh tadi, nggak tahu mungkin yang tahu pertimbangan jawaban mana diambil dosennya pribadi. Cuma ya kalau untuk hal kayak gitu sih, yang pasti kalau ada udah yakin benar udah percaya aja itu sidang komplainnya aman gitu aja sih mungkin dari gua. Oke, makasih Bang Abel untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya kepada Karima, aku persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Aji. Oke, terima kasih Gibi, terima kasih Syafa. Kalau misalnya untuk pertanyaan pertama, cara upload skripsi sendiri itu bisa dilihat di Students UNPAD, itu di situ ada mana ya tadi, unggah karya ilmiah. Nah, di situ nanti ada persyaratannya, misalnya di sini ada file karya ilmiah yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kamu terlebih dahulu bab 2 dipisah karena nanti benar uploadnya itu mungkin koneksi dari Karina agak putus-putus kak. Sorry, halo. Oh, ya udah. Oke, maaf ya. Iya, pokoknya ada di student 4 di bagian unggah karya ilmiah. Di situ nanti bisa dicek aja dan nanti ada persyaratan, persyaratan apa ya kak, di uploadnya itu terbagi-bagi kayak gitu berkata Kak Abel. Terus untuk pertanyaan kedua, sepakat dengan Kak Abel dan Kak Teguh, itu mungkin yang menilai ke dosen itu sendiri gitu. Baik, mungkin terima kasih juga untuk Karifa.
atas jawabannya. Mungkin untuk Kaisya, mungkin sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Kaisya tadi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lain dari Kenny, tapi barusan Kenny juga bilang kalau lagi kondusif dan nggak bisa langsung on mic, jadi aku izin untuk membacakan pertanyaan Kenny, ini ditujukan langsung kepada Bang Abel. Izin bertanya kepada Bang Abel, kalau lagi proses pengerjaan legal memorandum, dan di tengah-tengah pengerjaan, kasusnya udah masuk pengadilan atau udah ada putusannya, apa kita harus ulang dari awal seperti ngajuin judul baru, atau bisa hanya ubah bentuk TA-nya ke skripsi atau studi kasus? Mungkin kepada Bang Abel, aku persilakan untuk langsung. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk itu, studi kasus tuh masih jadi bentuk tugas akhir nggak sih sekarang? Sorry. Masih, Bang. Masih kan ya? Oh iya, pernah ada waktu itu. Halo, jelaskan ya suaranya. Tadi agak putus-putus, Bang. Oh iya, udah jelaskan ya? Maaf. Oke. Okay. Nah, untuk ketika kasusnya itu masuk pengadilan dan udah BHT, waktu dulu tuh ada senior juga, cutting juga, yang kebetulan teman gue itu, jadi dia UP-nya itu legal memorandum. Cuma setelah UP itu disuruh ubah bentuk tugas akhirnya menjadi studi kasus. Karena kasusnya itu udah BHT. Jadi ya ketika dalam prosesnya nanti memang udah ada putusan BHT, ya berarti nggak harus dari awal lagi sih. Kalau gue lihat dari pengalaman cutting temen gue itu, ya dia ubah lagi modelnya menjadi studi kasus aja. Nggak harus dari awal lagi. Tapi ya mungkin makanya itu menjadi patokan kalian dalam mengambil legal memorandum itu, coba ambillah suatu kasus yang memang kisahnya itu kalau masuk baru masuk ke pengadilan itu benar-benar baru masuk. Karena kan kalau kita lihat sesuai aturan sama mungkin gue sekalian sharing sesuai praktiknya ya. Kan kalau sidang tingkat pertama itu bisa 5-6 bulan. Habis itu misalkan katakanlah kalau HKI langsung ke kasasi kan. Kasasi itu prosesnya kurang lebih 6-12 bulan gitu loh. Yang harusnya sih kalian udah bisa selesai itu kan kurang lebih 1,5 tahun gitu loh, proses dari awal masuk pengadilan sampai misalkan BHT-nya di kasasi ya gitu, apalagi dari kasasi misal ya deng udah di kasasi udah BHT gitu. Jadi mungkin tips checknya itu aja, jangan kalian juga ngambil kasus yang udah terdaftar di mau masuk kasasi gitu, tiba-tiba kalian diputus di kasasi itu. Udahlah, berarti udah BHT, berarti kalian ngubah lagi. Mungkin lebih ngubah struktur penulisan kan. Karena antara legal memo sama studi kasus ada perbedaannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Abil atas jawabannya. Mungkin tadi ada tambahan lagi, Bang? Udah, cukup. Oke, mungkin terima kasih kepada Bang Abil. Juga teman-teman di sini, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau menaruh pertanyaannya di kolom komen. Nah, di sini udah ada Azriel Piero Sadam yang raise hand, boleh langsung diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Gabriela. Sebelumnya terima kasih kepada Abel, Karita, Bu atas paparan yang sangat baik. Mungkin aku izin bertanya terkhusus kepada Bang Teguh, karena baru-baru ini aku mengeluarkan jurnal mengenai tapi ruang lingkupnya di hukum pidana. Nah, apakah jurnal tersebut bisa jadi jurnal cum laude di samping nanti tugas akhir aku? Dan apakah ada masa tenggat waktu apakah nanti jika aku lulus pada tahun depan atau semester kapan gitu, itu masih bisa diberlakukan sebagai jurnal untuk cum laude, Bang? Mungkin segitu saja. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih kepada Azriel atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bang Teguh, aku persilahkan jawab. Maaf, tadi suaranya agak putus-putus. Boleh diulang pertanyaannya sama agak keras ya, dikit. Oke, mungkin boleh Azriel. Oke, suaranya udah aman belum, Bang? Udah. Oke, jadi pertanyaanku itu karena baru-baru ini aku nulis jurnal dan di publish, tapi ruang lingkup jurnalku itu di hukum pidana. Nah, apakah itu bisa sebagai pendamping sebagai nanti cum laude, dan apakah jurnal tersebut nantinya ada
masa tenggat sebagai pendamping kumulatif itu sendiri, Bang. Mungkin kayak gitu. Terima kasih ya, Bang. Oke. Mungkin untuk pertanyaan itu, aku jawab sesuai waktu zamanku ya. Sekarang mungkin regulasinya bisa aja beda lagi. Waktu itu syarat untuk jurnal kumulatif itu memang bebas, akreditasinya juga bebas. Tapi yang salah satu syaratnya itu harus topiknya selinear sama PK kita waktu itu ya, untuk jurnal kumulatif. Cuman mungkin sekarang bisa dikonfirmasi lagi ke SBA ataupun ke Care Center mungkin ya, untuk hal tersebut. Paling itu sih untuk jurnal kumulatif. Oke, mungkin dari Adel, apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Cukup. Thank you. Oh, mungkin satu jangka waktunya sih. Oh, jangka waktunya itu bebas. Oke, Bang. Oke, terima kasih kepada Azriel atas pertanyaannya dan juga Bang Rigo atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir dalam sesi tanya-jawab ini, di mana pertanyaannya ini dari Fani Syakira, tapi dia tidak bisa mengajukan sarannya, jadi aku izin membacakan. Pertanyaannya adalah, izin bertanya kepada abang dan kakak, apakah pernah mengikuti penelitian dosen, dan jika pernah, apakah ada keterkaitannya dengan mempermudah dalam pengerjaan tugas akhir atau bahkan dapat menjadi TA tersendiri yang abang dan kakak. Tersendiri bagi abang dan kakak. Terima kasih sebelumnya. Mungkin boleh kepada Karifa terlebih dahulu, aku persilakan. Baik, terima kasih banyak. Mungkin kalau aku sendiri, aku belum pernah mengikuti penelitian dosennya. Cuman kalau misalnya dari teman-teman aku itu, yang penelitian dosen juga sama aja, prosesnya juga sama, pengerjaannya juga sama-sama aja. Atau mungkin yang, mungkin setahu aku ya, aku takutnya juga salah, tolong dikoreksi. Mungkin lebih ke penelitiannya ini, temanya ini dari dosen gitu. Jadi dosen yang memberikan tema, kemudian kita yang menyesuaikan seperti itu. Kayak gitu sih pemahaman aku mengenai PENDAS. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rifa atas jawabannya. Mungkin dari Bang Abel sendiri, aku persilakan untuk menjawab. Oke, sebenarnya untuk gua pribadi, sebenarnya tugas akhir gue itu dan pembimbing gue yang ditunjuk itu merupakan gue mengikuti pendosnya Buta Asia waktu itu. Untuk alurnya semua itu yang membuat beda pendos dan juga tugas akhir lainnya itu sebenarnya cuma dalam hal penunjukan pembimbingnya aja. Tapi kalau untuk bentuk tugas akhir, alur semuanya itu sama. Jadi kan kalau kita ngajuin judul secara biasa ke kepala departemen TIKI gitu, itu nanti kan kepala departemen TIKI yang mengarahin, ini loh pembimbingnya ini sama ini gitu, karena kita udah punya topik nanti ditentuin. Tapi kalau kita pendos itu yang buat beda itu cuma, oh ya udah kita udah tahu pembimbing kita dari awal siapa, dan misalkan dosen pendosnya ini mengarahkan kita untuk langsung mengarahkan ke judul ini, bisa jadi. Tapi kalau gue kemarin, gue yang bawa judul gue sendiri gitu ke Buta Asia waktu itu. Tapi untuk juga yang menjadi pembeda pendos itu, akan harus ada juga topik penelitian dosennya itu yang selinear dengan judul tugas akhir kita gitu. Jadi kita harus tahu juga, misalkan di TIKI misalkan Bu siapa apa siapa lagi melakukan penelitian misalkan tentang merek gitu. Oh ya, coba kita cari tentang misalkan pembahasan merek terkenal kah atau apa gitu sih. Oke, mungkin terima kasih jawaban dari Bang Abel tuh bisa mungkin menjawab pertanyaan dari Fani juga ya, karena Bang Abel pernah ikut penelitian tersebut. Mungkin selanjutnya aku persilakan pada Bang Teguh untuk menjawab. Oke, kalau misalkan aku juga pernah ikut penelitian dosen waktu itu, tapi mungkin bedanya sama Bang Abel, aku nggak jadiin topik penelitian dosen itu jadi tugas akhir. Jadi itu mungkin waktu itu sempat kepikiran untuk jadiin penelitian dosen buat tugas akhir, tapi pengen bahas topik yang lain sih untuk tugas akhirnya. Nah, untuk mempermudah, mungkin kalau dari cerita Bang Abel itu akan mempermudah ya, karena udah selinear, dan itu bentuknya bisa jadi turunan dari penelitian dosen
yang lagi dilakuin ataupun yang pernah dilakuin. Nah, kalau misalkan aku pribadi, ikut penelitian dosen selain tugas TA itu mungkin mempermudahnya, jadi mungkin kita bisa dapat banyak insight juga sih dari dosennya, dari topik penelitiannya, sama nyambung juga sama tadi pertanyaan di awal terkait gimana sih cara cari judul, mungkin bisa juga lewat penelitian dosen, dalam artian bukan secara penelitian dosen yang dibuka buat tugas akhir aja, tapi kita bisa lihat, baca-baca dari jurnal ataupun buku-buku dosen yang nantinya mungkin bisa jadi topik kelanjutan dari yang udah dibahas sebelumnya, atau topik turunan dari penelitian dosen sebelumnya. Jadi gak apa-apa teman-teman kalau misalkan kalian nemu misalkan jurnal dosen A, kemudian ada salah satu bagian yang menarik dan mau kalian bahas lebih lanjut, kalian coba kontak aja dosennya untuk kayak, saya tertarik untuk bahas ini lebih lanjut, Bu, bla 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 bla. Mungkin itu juga dosennya justru bakal senang karena penelitiannya dilanjutin. Mungkin itu sih, teman-teman. Terima kasih banyak juga kepada Bang Teguh untuk jawabannya. Mungkin dari Fani sendiri, apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab. Oke, terima kasih kepada para penanya kita hari ini, juga kepada narasumber kita hari ini, karena tadi pertanyaan dari Fani menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Luar biasa banget ya teman-teman, antusiasme dari para peserta saat tanya-jawab sendiri. Mungkin jawaban-jawaban dari para narasumber ini bisa menjadi insight baru bagi teman-teman dalam nantinya menyusun tugas akhir. Nah, agenda selanjutnya akan ada pemberian insentif kepada para narasumber. Mungkin yang pertama akan ada pemberian sertifikat kepada Kak Riva selaku narasumber kita yang akan diberikan oleh Vice Project Officer webinar tugas akhir kita, yaitu Bernadette Aurelia Natanya Tiarma. Kepada Bernadette, aku persilakan, dan kepada panitia dipersilakan untuk mengambil kita. Baik, terima kasih banyak Kak Riva karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar TIKI kali ini. Semoga tadi ilmu-ilmu dan pengalaman yang Kak Riva sampaikan itu dapat bermanfaat bagi semua peserta di sini yang sedang menghadapi tugas akhirnya. Terima kasih banyak, Kak Riva. Mungkin kepada panitia dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke, mungkin udah ada panitia. Iya, baik. Mungkin 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, banyak Bernadette dan teman-teman panitia semua. Juga, Kak. Okay. Selanjutnya juga akan ada pemberian sertifikat kepada Bang Abel Nicholas L. Tobing, SA, yang akan diberikan langsung oleh project officer kita, yaitu Fadli. Kepada Fadli, kompetensi. Baik Bang, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga tadi pemaparannya bisa lebih memberikan insight kepada kami teman-teman mahasiswa. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan kecil Bang dari kami, mohon diterima. Semoga berkenan di hati Bang Abel. Amin, terima kasih Fadli, Gabriela, dan juga teman-teman Himatiki yang lain. Terima kasih. Baik, makasih juga Bang. Mungkin kepada teman-teman panitia, aku silakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, akan ada pemberian sertifikat kepada Bang Teguh Cahya Yudiana SH yang akan diberikan langsung oleh Vice Project Officer kita, Bernadette. Kepada Bernadette, aku silakan. Baik, terima kasih. Kami juga sampaikan untuk Bang Teguh Cahya Yudiana yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi ilmunya dan pengalaman. Semoga kenang-kenangan kecil ini berkenan untuk Kang Teguh terima, dan semoga juga nanti akan banyak alumni-alumni dari Himatiki yang bisa berbagi ilmu lainnya. Terima kasih Bang Teguh. Amin. Terima kasih Bernadette, teman-teman panitia, dan semuanya. Baik, terima kasih Bang. Mungkin kepada teman-teman panitia, aku persilakan untuk mengambil dokumentasi.
Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terakhir aku ingin mengucapkan terima kasih kembali nih kepada tiga narasumber kita hari ini. Ada Kak Rifa, ada Bang Teguh, dan Bang Abil yang sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing kepada kita seputar tugas akhir. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh ketiga narasumber kita ini bisa membantu kita dalam menyusun tugas akhir. Selanjutnya akan ada pengumuman peserta terbaik sebagai ucapan terima kasih kami kepada peserta yang sudah antusias untuk mendengarkan dan juga hadir pada acara hari ini. Dan best partisipan kita hari ini adalah selamat kepada Arya Adi Wiralaksa. Selamat kepada Arya Adi karena sudah menjadi best partisipan kita pada hari ini. Dan kepada Vice Project Officer Bernadette, dipersilakan untuk memberikan penghargaan kepada Arya Adi. Baik, terima kasih Arya karena telah aktif dan memperhatikan narasumber dan sesama pada rangkaian kali ini. Semoga kenang-kenangan ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa menjadi motivasi apabila nantinya Arya Adi ingin menyusun tugas akhir. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bertugas menyelenggarakan webinar ini, dan terima kasih kepada abang kakak narasumber atas sharing pengalaman dan ilmunya. Semoga terkhusus kepada kita-kita yang udah semester akhir ini ditambahkan dan dikuatkan. Terima kasih. Terima kasih, Arya. Oke, mungkin kepada teman-teman panitia, aku silakan untuk mengambil dokumentasi. Iya, baik. Satu. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada Arya, mungkin setelah acara ini boleh menghubungi panitia untuk perlahan hadiah. Oke. Untuk pemberian best participant tadi merupakan penghujung acara kita pada hari ini. Bagi para peserta yang mungkin tadi belum berkesempatan untuk bertanya, nggak usah takut karena pertanyaan-pertanyaan perihal PK Hukum TAI KKI bisa teman-teman ajukan ke official account LINE Hima Hukum Tiki, yaitu Tiki Center. Nah, Tiki Center sendiri adalah akun official sosial media LINE milik Hima Hukum TAI KKI sebagai sarana advokasi dan pendampingan kepada para mahasiswa program kekhususan hukum TAI KKI. Nah, rekan-rekan peserta bisa memanfaatkan sarana ini untuk mengajukan pertanyaan perihal tugas akhir, pengajuan judul, hingga pendaftaran sidang akhir. Nah, rekan-rekan di sini boleh mengajukan pertanyaan kepada TV Center di jam operasional kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 pagi sampai dengan 6 sore WIB. Nah, jika pertanyaan yang diajukan di luar jam kerja, nggak usah takut karena pertanyaan tersebut akan direspon di kemudian hari atau di jam kerja tersebut. Oleh karena itu, jangan lupa untuk follow akun official LINE Tiki Center atau rekan-rekan juga bisa langsung scan barcode yang sudah tertera di layar laptop teman-teman. Akhir kata, saya Gabriela Keskina, selaku moderator, mewakili seluruh jajaran panitia webinar tugas akhir Tiki Thesis Guide, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Gabriela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namudaya. Salam kebajikan. Selamat sore.